scratching, scooting, and rubbing may be signs of allergic itch, a medical condition that may require fast-acting prescription Apoquel. Apoquel has helped over 6 million itchy dogs get the relief they deserve. Apoquel goes right to the source of itch to provide relief in as little as 4 hours. Because nothing should come between you and your furry friend, especially not allergic itch. Apoquel is for the control of itch associated with allergic dermatitis and the control of atopic dermatitis in dogs. Do not use Apoquel in dogs less than 12 months old or those with serious infections. Apoquel may increase the chance of developing serious infections and may cause existing parasitic skin infestations or pre-existing cancers to worsen. Do not use in breeding, pregnant, or lactating dogs. Most common side effects are vomiting and diarrhea. Don't wait. Ask your veterinarian about Apoquel today. Apoquel, it's fast itch relief, paws down. I'll hold you in my arms, close to my heart. I'll keep you safe from harm. Advocate protects against more parasites than any other treatment, so you don't have to worry about dealing with fleas, lungworm, heartworm, or any of the most important intestinal worms. Advocate, so everyone can rest easy. Rest easy with me. Thank you.
Licking, scratching, scooting, and rubbing may be signs of allergic itch, a medical condition that may require fast-acting prescription Apoquel. Apoquel has helped over 6 million itchy dogs get the relief they deserve. Apoquel goes right to the source of itch to provide relief in as little as 4 hours. Because nothing should come between you and your furry friend, especially not allergic itch. Apoquel is for the control of itch associated with allergic dermatitis and the control of atopic dermatitis in dogs. Do not use Apoquel in dogs less than 12 months old or those with serious infections. Apoquel may increase the chance of developing serious infections and may cause existing parasitic skin infestations or pre-existing cancers to worsen. Do not use in breeding, pregnant, or lactating dogs. Most common side effects are vomiting and diarrhea. Don't wait. Ask your veterinarian about Apoquel today. Apoquel, it's fast itch relief, paws down. I'll hold you in my arms, close to my heart. I'll keep you safe from harm. Advocate protects against more parasites than any other treatment, so you don't have to worry about dealing with fleas, lungworm, heartworm, or any of the most important intestinal worms. Advocate, so everyone can rest easy. Rest easy with me. Thank you.
scratching, scooting, and rubbing may be signs of allergic itch, a medical condition that may require fast-acting prescription Apoquel. Apoquel has helped over 6 million itchy dogs get the relief they deserve. Apoquel goes right to the source of itch to provide relief in as little as 4 hours. Because nothing should come between you and your furry friend, especially not allergic itch. Apoquel is for the control of itch associated with allergic dermatitis and the control of atopic dermatitis in dogs. Do not use Apoquel in dogs less than 12 months old or those with serious infections. Apoquel may increase the chance of developing serious infections and may cause existing parasitic skin infestations or pre-existing cancers to worsen. Do not use in breeding, pregnant, or lactating dogs. Most common side effects are vomiting and diarrhea. Don't wait. Ask your veterinarian about Apoquel today. Apoquel, it's fast itch relief, paws down. I'll hold you in my arms, close to my heart. I'll keep you safe from harm. Advocate protects against more parasites than any other treatment, so you don't have to worry about dealing with fleas, lungworm, heartworm, or any of the most important intestinal worms. Advocate, so everyone can rest easy. Rest easy with me. Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terdengar suara saya? Ya, terdengar Dok Wi. Mantap. Oh, siap Dok Adi. Wah, ini sambil kerja ya? Belum libur karantina atau nggak ada libur? Nggak ada libur. Hampir, Bang. Oke, berarti. Ya, luar biasa nih, berarti ya dedikasinya ya, walaupun manusianya dilarang mudik-mudik, tapi petugas-petugas karantina, kolega kita tetap bekerja ya, untuk menjamin ya,
keamanan dan juga kesehatan pangan yang lalu lintas untuk masyarakat Indonesia. Luar biasa, Dok Adi ya, dan teman-teman karantina lainnya. Terima kasih. Oke. Siap, terima kasih Dr. Winol. Ya, ini ditunggu loh. Nanti ya podcast-nya ya dari karantina ya. Ini suara saya terdengar nggak sih? Terdengar ya? Terdengar, Dok. Terdengar jelas, Dok. Jelas banget. Oke, ini berarti karena rebutan ini sinyalnya sebentar ya. Oke. Baik, semuanya. Kembali lagi ke podcast-nya Data Video Face Show ya. Pada hari ini, podcast yang ke-41. Nah, ini dengan judulnya yang luar biasa. Klinik Hewan Yang Baik Berdasarkan Ilmu Kesejahteraan Hewan atau Animal Welfare in Veterinary Clinic. Tadi sudah saya berikan sedikit teasernya ya, materinya di status WhatsApp saya. Mungkin kalau yang sudah mutualan sudah bisa kelihatan. Dan podcast ke-41 dari Pembinaan Show ini disponsori oleh, nah ini sponsor kita yang keren-keren nih ya, ada Zoetis Animal Health Indonesia, PT Mulia Karya Vetatama MK Vet, kemudian ada Sistar Pet World dari PT Sistar Indonesia, dan juga All New Iskan dari PT Sistar Indonesia, serta dari Elanco Animal Health Indonesia. Dan juga supporter kita ada Green Pow Veterinary Clinic ya, yang pada tanggal 22 Mei nanti akan membuka ya grand opening klinik yang keduanya. Kemudian ada juga Aris Pet Center Sumedang. Nah, ini terima kasih kepada seluruh sponsor ya dan juga supporter yang telah mendukung acara podcast Derby The Vet Show yang ke-41 hari ini, siang hari ini ya. Ini sebenarnya edisi atau podcast terakhir menjelang lebaran ya. Sampai lebaran kita akan off dulu selama 2 minggu. Kita akan off dulu sampai 2 minggu ya. Terbinya kasih waktu untuk liburan dulu dan tim ya. Ini sebenarnya masih banyak pemateri yang ingin memberikan materinya ya, karena memanfaatkan momen Ramadan ya. Makin banyak palanya, tapi sayang sekali tidak bisa difasilitasi semuanya ya sama Dr. B. Jadi mohon maaf kepada seluruh narasumber yang ingin berbagi, tidak bisa difasilitasi semuanya. Oke, saya sapa dulu tim saya, ada Dr. Afdi Pratama, sudah ready Dr. Afdi? Ready Dok. Mana coba lihat. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran sih, tapi nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya? Nggak ada kameranya. Kameranya ada, Dok, ada. Ada kan? Ada gambarnya jelas. Ya, wah berarti mantap nih. Soalnya kalau nggak muncul kan tetapi nggak cair THR-nya. Baik, oke. Sebelumnya kita akan sapa dulu materi kita narasumber. Ya? Sudah ada Rafdi. Terima kasih. Ya kita akan sapa sinyal dulu. Dokter Binol nih yang mengalami. Dokter Abdi ya? Kelihatan kok, Dokter Abdi kelihatan ya. Banget. Ya, bagus. Wih, apanya yang bagus nih? Gambarnya maksudnya jernih, oh, iya. Suaranya juga jernih. Ah, Dokter Binol ini. Waduh, iya Dokter Binol ini gimana sih? Lagi puasa, kayaknya sinyalnya jadi pada berbuka semua. Jangan-jangan ini jaringannya Dokter Binol ini ikut-ikut puasa. Bisa jadi belum makan kayaknya, tinggalan sahur. Baik, kita akan sapa dulu narasumber kita pada siang hari ini ya, Dokter Hewan Zulfikar Basro Gando, Master of Science. Selamat siang, Zulfikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas kan suaranya? Ya, jelas. Siap. Jadi katanya habis dari jalan ya, nggak tahu habis dari mana, OTW buru-buru, dan akhirnya bisa juga akhirnya sampai di klinik. Alhamdulillah. Iya, ya, tuh ada infosnya tuh di sebelah. Ada pasien? Nggak ada, infus doang. Oke, ya. Tapi jangan sampai nanti diganggu. Suruh tunggu dulu pasiennya ya, kecuali yang emergency boleh. Siap. Oke, ini sebelum kita mulai nih materi kita pada siang hari ini kan tentang animal welfare di klinik hewan gitu ya. Ini karena kita juga banyak sponsornya pada nitip gimmick semua. Nah, kita akan berikan kesempatan dulu kepada seluruh peserta yang sudah bergabung yang mau berbagi secara langsung ya. Yang mau berbagi secara langsung, sebenarnya apa saja sih yang teman-teman kolega tahu penerapan animal welfare di klinik hewan? Boleh dong sharing? Boleh di-unmute dan nyalakan kameranya. Nanti yang berani 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan, akan langsung otomatis mendapatkan door prize dari sponsor-sponsor kita. Ada yang berani?
silakan. Boleh raise your hand. Nanti Dok Fikar yang nilai ya, benar apa enggak. Ayo, masa enggak ada yang berani nih? Atau belum paham tentang animal welfare? Mungkin belum dapat waktu zaman di kampus saya dulu, karena ini kan rada-rada baru juga gitu ya, mungkin angkatan-angkatan yang 2000-an ke atas mungkin yang sudah mendapatkan materinya. Atau mungkin Dok Leli mau sharing? Palingan sih ini sih, kalau kita di klinik lebih banyak ke ininya aja sih Dok Binol, mungkin pada waktu restrain, handling pasiennya gitu kan, kita sedikit mungkin tidak memaksimalkan kenyamanan di petnya gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan apa stres, kemudian sakit yang berlebihan gitu. Jadi cara handling atau restrain daripada si pet sendiri itu kita memang prioritaskan gitu. Meskipun dalam kondisi petnya yang sakit, tapi bagaimana kita memberikan kenyamanan sehingga tidak menimbulkan stres yang malah berlebih gitu. Jadi bukannya dibawa ke klinik malah sembuh, malah karena stres berlebih malah tingkat kesembuhannya malah lama gitu. Itu sih kalau di saya lebih banyak di cara restrain, cara handlingnya, kemudian apa kalau misalnya perlu ada dirawat atau ini, jadi memperlakukan hewan, memanusiakan hewan juga gitu. Jadi seminimal mungkin memberi rasa sakit itu diminimalkan gitu. Itu sih Dok Binal. Oke, mantap sekali jawabannya. Gimana Dok Fikar? Cocok boleh nggak dapat bonus? Langsung kasih aja Dok. Langsung asik. Kasih. Asik. Wah, ini udah terbiasa warna ongkos kirim ke Gorontalo. Luar biasa. Tadi yang pertama okay. Belum nyampe lah padahal. Iya, belum sampai. Sabar ya Dok Fikar ya. Ini yang ini tambah lagi dok. Kayaknya. Insya Allah. Rezeki di bulan Ramadan. Iya betul, dari sponsor Dr. Bido Facial. Siap, ditunggu ya gimmicknya. Satu sudah dari Dr. Leli Umi Wahida. Satu lagi dong, mau dengar juga dari yang laki-laki nih. Kalau bisa sharing tentang animal welfare di klinik hewan, itu kayak gimana sih? Boleh dong yang laki-laki nih. Atau yang mahasiswa juga apa-apa, silakan adik-adik. Ayo, raise your hand. Langsung dapat hadiah otomatis atau mau disebut. Dok Afdi, bantuin Dok Afdi. Yang aku laki-laki. Aja, aku aja. Pilih aku Dok biar dapat hadiah. Kamu mah sudah otomatis Dok Fika. Spesial. Ini siapa yang mau berbicara? Ini dari 83. Coba nih saya pilih. Coba tunjuk Dok Afdi. Yang laki-laki. Ini ada namanya yang megang kucing nih, Dio Putra Pratama. Dio Putra Pratama, Dokter Dio ya. Nih kayaknya. Dokter ya, Dio, bisa bergabung. Iya, halo dokter. Nah, ini yang di Kalimantan bukan sih? Bukan, saya di Padang, dokter. Waduh, oh iya Padang. Iya, berarti lumayan ini ya, banyak kayak dokter hewan yang namanya Dio. Ini dokter hewan atau mahasiswa? Baru lulus, dokter. Udah dokter, lulus. Baru lulus dilantik. Wih, selamat. Proficiat, ya. Dari mana, FKH Unsia ya? Dari UNER. UNER, waduh, jauh sekali dari Erlangga. Ke? Ya, ke Padang. Padang, luar biasa. Ini dokter B juga turunan Padang, setengah. Padang Sakete. Sakete-sakete mengarati. Ya, silakan Dokter Dio boleh di-sharing. Animal welfare di klinik hewan tuh kayak gimana sih pengetahuan Dokter Dio? Kalau menurut saya animal welfare di klinik hewan itu selain memperhatikan dari segi gimana kita memperlakukan hewan mulai dari handling dan restrainnya, mungkin dari segi bagaimana kita menyediakan tempat yang nyaman bagi hewan gitu. Mulai dari kebersihannya, mulai dari keadaan kondisi klinik kita yang bisa membuat hewan itu nyaman gitu selama melakukan perawatan maupun dalam pelaksanaan rawat inap di klinik gitu. Mungkin sekarang kan banyak tuh klinik-klinik yang punya standar sendiri dengan
Jadi kalau mau ngerawat tuh nggak, kandangnya udah pada pakai yang bagus semua, nggak kandang-kandang yang kotor atau yang jelek gitu, dokter. Mungkin itu sih, dok, yang kepikir. Soalnya saya kaget ditunjuk, dokter. Oke, gimana, Dok Fikar? Boleh, nanti aku gabungin dari jawaban dokter Leli. Siapa tadi? Leli ya? Leli ya, dokter Leli. Ya, dokter Leli dan dokter Dio. Karena emang berkesinambungan sih keduanya. Oke, berarti kita kasih ya. Sip, bungkus. Ya, bungkus dan beraka. Satu ke Gorontalo, Harica-Rica. Satu ke Padang, makan rendang. Luar biasa ya. Nanti dokter Leli, dokter Dio, saya akan sharing nomor WhatsApp saya. Terima kasih, dokter sama-sama. Makasih ke sponsor yang ngasih. Kalau dokter Bima cuma kirim-kirim doang. Nanti datanya bisa kita minta. Oke, terima kasih Dok Leli dan Dokter Dio ya. Terima kasih sudah berkenan sharing ya. Dan kita mungkin karena sudah lumayan ngaret juga nih, sudah 20 menit dan sudah pada nggak sabaran untuk menantikan materi dan tema klinik hewan yang baik berdasarkan ilmu kesejahteraan hewan bersama Dokter Hewan Zulfikar Basro Gandong, Master of Science ya. Kita akan simak dulu kurikulum vitae dari Dr. Zulfikar Basro Gandong, Master of Science ya, Veterinarian, Junior Lecturer dan juga Animal Welfare Facilitator ya, merupakan alumnus dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan dan juga gelar masternya di University of Glasgow. Luar biasa. Ini kalau boleh tahu nih Dr. Fikar ya, subjects-nya kalau mengambil mata kuliah atau mungkin jurusan animal welfare di UK itu kira-kira apa aja sih? Kalau subjek secara umum ya, yang saya tahu sih dok, di UK sendiri kan ada beberapa, tapi terbagi dua juga, ada yang ngarah ke medis, ada yang ngarahnya ke sosial. Kalau yang medis itu biasa kayak wildlife management, bisa juga surgery dan kawan-kawan yang memang ngarah ke medis. Tapi yang mengarah ke sosial itu bisa epidemiologi, kesehatan masyarakat veteriner, dan bidang saya sendiri, yaitu kesejahteraan hewan, etika, dan hukum. Jadi memang terbagi dua. Wow, jadi nggak semuanya ya, jadi langsung fokus ke yang minat disukai. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Dr. Vika dengan materinya klinik hewan yang baik berdasarkan ilmu kesejahteraan hewan atau animal welfare in veterinary clinic for the next 60 minutes.
the time is yours. Silakan Novika. Thank you, Dr. B. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah berpartisipasi. Ada sekitar 95 partisipan dan it was so awesome untuk sesi siang hari ini karena jam tidur siang ya harusnya ya. Tapi kolega-kolega menyempatkan diri untuk sama-sama untuk berdiskusi yang materi hari ini yang ingin saya diskusikan yaitu klinik hewan yang baik bagaimana sih menurut ilmu kesejahteraan hewan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada tim Dr. B. The Vet Show, ada Dr. Binol, Dr. Abdi, dan juga mungkin ada Dr. Putra nantinya yang senantiasa menodong, yang senantiasa untuk meminta saya untuk berdiskusi mengenai kesejahteraan hewan dan memang saya pikir bahwa salah satu platform yang bagus adalah Dr. B. The Vet Show untuk meningkatkan awareness kolega-kolega mengenai kesejahteraan hewan. Kemudian saya berterima kasih juga kepada para sponsor yang ada di sebelah kanan. Dan juga saya mohon maaf kalau misalnya baju saya hilang-hilang karena ini kayaknya jubah Harry Potter deh, jadi agak hilang-hilang kalau misalnya ini. Soalnya agak sama ya dengan background-nya, jadi saya mohon maaf kalau misalnya nanti ada sakit matanya atau apa gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ada beberapa kolega yang saya kenal juga di partisipan. Ada senior saya, Dr. Yanti, ada juga teman saya, Dr. Ocha, dan juga ada Dr. Jami. Terima kasih telah bergabung di Dr. B. The Vet Show untuk podcast nomor 41 ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Oke, ini adalah podcast ketiga saya bersama Dr. B. The Vet Show. Yang pertama saya hanya membahas tentang ilmu kesejahteraan hewan, etika, dan hukum sesuai dengan bidang saya di S2 saya di University of Glasgow, Skotlandia, karena memang saya mengambilnya ilmu kesejahteraan hewan, etika, dan juga hukum. Karena kalau kita berbicara masalah kesejahteraan hewan atau animal welfare, kita tidak bisa berbicara animal welfare sendiri tanpa kita dibarengi dengan etika dan juga dibarengi dengan hukum. Untuk materi hari ini, yang ketiga, kita akan membahas tentang animal welfare in veterinary clinic oleh saya sendiri, Dr. Hewan Syafiqar Basrul. The hashtag yang sering saya gunakan adalah paham kesejahteraan hewan. Bisa di-search di Instagram, bisa di-search di Twitter, dan juga bisa di-search di Facebook. Itu ada beberapa edukasi-edukasi yang saya lakukan untuk membuat Indonesia lebih paham mengenai kesejahteraan hewan. Untuk kerangka sendiri, pada diskusi hari ini, yang pertama saya ingin mengingatkan para kolega bahwa kita mempunyai etika sebagai seorang dokter hewan. Etika tersebut kita ucapkan kemarin pada saat sumpah menjadi seorang dokter hewan dan juga ada di dalam kode etik. Yang kedua mengenai kesejahteraan hewan dan ketiga ada tiga faktor sebenarnya bagaimana caranya untuk meningkatkan kesejahteraan hewan di klinik sendiri. Ini kita akan disclaimer-nya ini kita akan membahasnya klinik saja. Jadi kita tidak akan membahas masalah di farm atau kita tidak akan membahas di masalah di zoo dan kawan-kawan. Jadi memang fokusnya hanya di klinik saja. Nah, ketika kita berbicara masalah kesejahteraan hewan, tadi sudah ada jawaban dari Dr. Lely dan juga Dr. Dio. Kalau Dr. Lely sendiri berbicara mengenai bagaimana kita merestrain, bagaimana caranya kita menghandling, dan itu berhubungan dengan keadaan fisik dan keadaan mental. Di sini kita lihat kalau fisik sendiri, kita lihat adalah body health and function. Di mana kalau misalnya hewan sejahtera, otomatis fisiknya itu bagus, fisiknya itu tidak terjadi apa-apa. Dan juga masalah mental, affective state-nya. Ketika kita berbicara masalah mental, otomatis kita juga berbicara masalah fisik. Dan yang jawaban yang kedua dari Dr. Dio yang membahas tentang tempat yang nyaman. Di sini kita bisa korelasikan dengan perilaku normal atau naturalness. Jadi tadi alhamdulillah secara random juga Dr. Lely dan Dr. Dio sudah menjelaskan ke kita semua bahwa sebenarnya ilmu kesejahteraan hewan itu secara dasar adalah bagaimana caranya kita melihat keadaan fisiknya, keadaan mentalnya, dan juga keadaan perilaku normalnya. Jadi ini adalah tiga konsep dasar kesejahteraan hewan. Body health and function, naturalness, dan juga effective state-nya. Dan kita bisa melihat di Undang-Undang kita nomor 41 tahun 2014 yang sudah diamandemen dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2009, di situ menyebutkan bahwa kesejahteraan hewan adalah segala urusan berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Jadi di sini sudah jelas ada tiga konsep dasar kesejahteraan hewan, yaitu keadaan fisik, mental, dan juga perilaku alaminya. Kemudian setelah itu, kita berbicara masalah
five freedom atau lima kebebasan pada hewan. Ini sudah sangat sering disebutkan oleh orang-orang atau para aktivis-aktivis kesejahteraan hewan bahwa hewan itu harus bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit dan penyakit, bebas untuk mengekspresikan perilaku normalnya, dan juga bebas dari rasa takut dan tertekan. Itu mulai dari 1965 oleh Brambert Report. Kemudian pada tahun 2005, Webster itu mendetailkan tentang five freedom sendiri, karena kalau misalnya kita hanya berbicara bebas dari rasa lapar dan haus, itu masih sangat umum, masih sangat random. Jadi Webster tahun 2005 itu sedikit menjabarkan bagaimana sih bebas dari rasa lapar dan haus itu dengan menyediakan makanan yang sehat dan juga air yang fresh. Bebas dari ketidaknyamanan dengan menyiapkan tempat istirahat yang layak, kayak gitu. Kemudian dari Webster sendiri 2005, kemudian ada Mellor lagi tahun 2017. Mellor tahun 2017 memperkenalkan konsep five domain atau lima domain. Domain-domain apa saja yang pasti memang menurun lagi dari tiga konsep dasar tadi ke lima konsep kebebasan dan juga masuk ke lima domain, yaitu yang pertama adalah yang pertama adalah survival related factor, yang kedua situation, dan yang ketiga affective state, yang mengarah pada tiga konsep dasar tadi. Survival-nya seperti apa? Nutrisinya, environmental, dan juga health-nya. Kalau situation-nya lebih ke behavior-nya atau perilaku normalnya, dan yang terakhir adalah affective state-nya, yaitu mental-nya. Jadi kalau memang kita berbicara masalah kesejahteraan hewan, otomatis balik lagi ke tiga konsep dasar yang tadi. Jadi kalau misalnya kolega-kolega ingin berbicara atau ingin mengedukasi klien mengenai kesejahteraan hewan, ingat saja tiga tersebut. Dari fisiknya, dari mentalnya, dan juga dari perilaku alaminya. Nah, kenapa keserawan penting? Karena kita sebagai seorang dokter hewan harus mengetahui memang, dan kita juga yang tadi sudah saya bilang, dokter hewan itu memang harus fokus dalam kesejahteraan hewan dan juga dalam kesehatan hewan. Karena ketika hewan sudah sejahtera, otomatis hewan tersebut sehat. Bisa dikategorikan seperti itu. Kemudian itu juga sudah diatur oleh WHI, oleh World Health Animal Health Organization, dan juga ada di sumpah dokter hewan kita dan juga di kode etik kita yang telah dikeluarkan oleh PDHI. Bagaimana caranya kita dokter hewan memaksimalkan kesejahteraan hewan. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai seorang dokter hewan harus fokus membuat hewan sehat. Dan kita harus mencegah kejadian yang tidak baik, seperti contohnya membuat hewan merasakan rasa sakit yang tidak harus mereka rasakan, dan kawan-kawan. Dan yang ketiga, kenapa sih kesejahteraan hewan itu penting? Karena kita sebagai seorang dokter hewan memiliki tanggung jawab yang lebih, karena kita mempunyai pengetahuan mengenai itu. Tadi Dr. Binol juga sudah sedikit menyinggung mengenai generasi sekarang yang lebih paham kesejahteraan hewan, karena mungkin kurikulum yang sekarang baru mengenal kesejahteraan hewan mungkin pada saat 10 tahun belakangan. Tapi memang di masyarakat sendiri masih menyimpan harapan besar kepada dokter hewan untuk kesejahteraan hewan. Karena apa? Karena memang mereka berpikir dan mereka meyakini bahwa kita seorang dokter hewan memiliki pengetahuan yang lebih besar, memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan hewan. Nah, ketika kita berbicara masalah kesejahteraan hewan, otomatis kita berbicara masalah sosial. Sosial di sini kita tidak akan berbicara masalah hewannya saja, tapi kita akan berbicara mengenai praktisinya, dokter hewannya, dan juga ownernya. Jadi yang di atas itu adalah tiga konsep dasar lagi. Bagaimana apa sih yang ada di klinik, apa sih yang ada di klinik ya kolega-kolega sekalian. Ada hewannya, ada dokter hewannya, dan juga ada klien atau ada ownernya. Namun ketika kita masuk ke dalam masyarakat, karena di sini sudah terlalu banyak intervensi, baik dari customer, dari kolega sendiri, dari masyarakat, dari juga pemangku kebijakan, otomatis akan banyak intervensi satu sama lain. Akan tetapi yang paling disasar atau yang paling dimintai pertanggungjawaban adalah kita, dokter hewan. Di sini ada vet practice yang paling banyak. Bisa untuk hewannya, bisa dari masyarakat, bisa dari koleganya. Nah, inilah yang menyebabkan kita sebagai seorang dokter hewan harus mengetahui mengenai ilmu kesejahteraan hewan. Kenapa itu penting? Karena yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Awal-awal mulanya masyarakat atau
dokter hewan hanya tahu mengenai kesehatan hewan. Namun dengan berkembangnya animal welfare science atau ilmu mengenai kesejahteraan hewan, otomatis sekarang dokter hewan harus mengetahui juga tentang kesejahteraan hewan. Jadi bukan hanya kesehatan hewan, tapi juga kesejahteraan hewan. Yang kedua, kenapa? Karena dokter hewan itu membantu hewan tetap sehat. Dengan membantu hewan tetap sehat, kita otomatis meningkatkan kesejahteraan hewan yang nantinya outputnya akan hewannya selalu sehat. Dan yang ketiga, kita menyembuhkan hewan dengan fokus ke kesejahteraan hewan. Ketika kita berbicara masalah di bidang klinik, kita kan menyembuhkan pasien-pasien yang lewat inap. Nah, ketika kita fokus tentang kesejahteraan hewannya juga, otomatis pasien kita itu sudah dapat merespon dengan positif, dan nantinya ketika pasien kita sehat, kita juga dapat membantu manusia secara tidak langsung. Jadi ketika kita membantu hewan untuk sehat, kita juga membantu manusianya untuk tetap sehat. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut mengenai ini. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada tiga kunci di dalam dunia praktis, yang ada hewannya, ada vetnya, dan juga ada kliennya. Yang sekarang kita akan singgung adalah masalah hewannya, atau biasanya kita sebut dengan pasien. Bagaimana pasien juga memiliki positif dan negatif feeling, karena kita harus mengubah mindset kita mengenai pasien. Pasien itu adalah sentient beings. Mereka dapat merasakan energi positif maupun energi negatif. Dan kita sebagai seorang dokter hewan harus meminimalisir bagaimana caranya kita meminimalisir energi-energi atau feeling-feeling negatif yang dirasakan oleh pasien kita. Dan kita juga harus mengetahui bahwa ketika kita berbicara masalah kesejahteraan hewan, kita berbicara kepada satu individu. Jadi satu individu tersebut berbeda dengan individu yang lain meskipun dalam situasi yang sama. Karena di dalam satu badan individu itu memang mempunyai keunikan sendiri. Makanya kita tidak bisa menyamaratakan satu individu dengan individu yang lain. Positive feelings seperti apa? Seperti kenyamanan, seperti mereka dapat mengontrol tempat tersebut, kemudian mereka excited, mereka dapat bermain, kemudian mereka dapat bereproduksi dengan baik, itu termasuk ke dalam beberapa positive feeling. Kemudian negative feeling seperti mereka rasa takut, mereka tidak nyaman, mereka jarang untuk beristirahat, mereka frustasi, mereka merasakan kegelisahan, mereka bosan. Nah, ini adalah beberapa negative feeling yang nanti dapat kita overtake, yang nanti kita dapat menolong hewan tersebut bagaimana caranya kita meminimalisir negative feeling menjadi positive feeling. Nah, karena penyakit-penyakit tersebut dapat menghasilkan kesakitan seperti mungkin kelelahan, kemudian pruritus atau nausea, kemudian juga ketika kita berbicara perbedaannya ya, ketika hewan sehat mereka dapat menghasilkan kekuatan, mereka dapat menghasilkan energi, dan juga mereka dapat meningkatkan vitalitas tubuh. Jadi memang kita sebagai seorang hewan harus meminimalisir penyakit-penyakit. Kemudian ketika kita berbicara masalah penyakit ada terbagi dua. Ada fisik dan juga mental atau psikolog. Atau ketika ada hewan yang self mutilation, biasanya mereka merasakan mental stress. Terus kemudian mereka juga menunjukkan perilaku abnormal. Nah itu memang positif. Itu memang kita dapat lihat secara behavior saja, dan kita dapat mengambil suatu jawaban bahwa hewan tersebut sedang mengalami kondisi psikologis. Kemudian ketika kita sudah memperbaiki fisiknya, kita sudah memperbaiki mentalnya, dan kita juga memperbaiki perilaku alaminya, otomatis hewan-hewan tersebut akan mendapatkan persembuhan yang cepat. Itu akan mengakibatkan kesejahteraan yang baik, dan ini sudah ada beberapa penelitian seperti contohnya di mencit dan juga di tikus itu mengatakan bahwa ketika kesejahteraan hewan pada saat hewan itu sakit baik, otomatis tingkat persembuhan mereka itu cepat. Dan juga kita sebagai seorang dokter hewan juga mendapatkan beberapa tindakan, atau kita akan memberikan beberapa tindakan untuk pasien kita, dan itu kita harus mempertaruhkan kesejahteraan hewannya juga, karena nanti akhirnya adalah mengenai kebaikan hewannya tersebut. Seperti contohnya ketika kita harus menganestesi hewan,
otomatis itu untuk kebaikannya dia juga. Kemudian kita juga efek pemberian obat, seperti kita harus menginjeksi di muscolius atau kita harus menginjeksi di subkutan, meskipun hewannya merasakan rasa sakit sekitar 5 detik setelah kita menginjeksi, tapi itu untuk kesehatan hewannya nanti. Dengan pemberian obat tersebut, otomatis hewan-hewan yang kita berikan tindakan tersebut bisa lebih sehat dari sebelumnya. Dan juga ada efek-efek tindakan operasi, seperti contohnya sterilisasi untuk mencegah penyakit reproduksi mungkin, atau ortopedi untuk mencegah patah tulang. Nah, itu juga bisa menjadi pertaruhan keserawan, dan itu kembali lagi ke dokter hewannya. Apakah dokter hewannya dapat berpikir cost and benefit-nya untuk kebaikan hewan tersebut. Dan dok, juga, ya. Aku mau interrupt dikit nih. Jadi kalau dari pikiran ini kan dibilang safe pets, healthy animals ya. Iya. Kan berarti kan secara nggak langsung dokter hewannya sendiri itu mentalnya sendiri harus sehat dulu gitu kan ya, sebelum dia nanganin pasien ya kan? Iya benar. Karena ini juga masuk ke dalam podcast saya dan bersama teman-teman juga di Dokter Hewan Podcast di Spotify, silakan mendengarkan kalau mempunyai waktu. Jadi di sini ada kesehatan mental Pak Dokter Hewan, ada narasumber Dokter Lin dari PBB juga. Angkatan 2009 kalau tidak salah atau 2008 gitu. Nah, beliau berpendapat bahwa dia menemukan suatu hasil penelitiannya bahwa sebenarnya kesehatan mental dokter hewan Indonesia tapi di sini di lingkungan Bali dan lingkungan Jabodetabek kalau tidak salah. Itu memang menunjukkan waspada. Dan juga kita juga mengundang seorang psikolog yaitu Dr. Benny, psikolog ilmuwan psikologi dari Kak Benny. Nah, Kak Benny juga menyebutkan bahwa ketika kita menolong hewan, otomatis kita juga harus sehat. Kalau misalnya kita tidak sehat, kita akan tidak fokus untuk menolong hewan. Nanti detailnya silakan dengarkan di podcast Dokter Hewan Nge-Podcast, sudah ada juga di Spotify. Dan di sini saya ingin meningkatkan awareness juga kepada kolega bahwa kita di bidang klinik, bukan hanya di bidang klinik, tapi bidang satwa liar, atau mungkin juga di bidang lab, di bidang penelitian, itu memang harus sehat. Karena kalau misalnya kita terlalu memaksakan diri, itu akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Jadi bagaimana caranya kita mengappreciate ourselves, bagaimana caranya kita menghargai diri kita sendiri, untuk profesi kita lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita juga sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya pet fear atau ketakutan pada dokter hewan. Nah, ini sudah ada penelitiannya juga nih, dan umumnya terjadi pada hewan domestik. Dan penelitian tersebut mengatakan bahwa secara umum hewan-hewan itu takutnya biasanya pada cowok-cowok atau pada pria-pria dan juga tenaga medis tertentu. Jadi memang mereka itu ketakutan ke individunya. Jadi di sini kita bagaimana caranya kita tidak mengekang hewan, bagaimana caranya kita memprovide, kita menyediakan satu klinik yang ramah untuk hewan agar supaya kita dapat meminimalisir adanya pet fear atau ketakutan pada dokter hewan. Nah, otak yang kedua adalah klinik. Bagaimana sih klinik yang bagus sebenarnya? Ini saya ambilnya dari beberapa referensi saja dan sekarang juga mulai saya terapkan di klinik saya di sini di MW Veterinary Clinic di Makassar. Semoga mungkin kolega-kolega sudah mengaplikasikan di klinik-klinik tersebut, di klinik-kliniknya kolega sendiri. Tapi kolega sebenarnya tidak tahu, oh ternyata saya sudah meningkatkan kesejahteraan hewan untuk klien saya sudah mensejahterakan untuk pasien saya. Nah, semoga ada beberapa kolega yang berpendapat seperti itu. Yang pertama adalah, ini adalah yang tadi sudah saya bilang, ini berdasarkan dari beberapa literatur yang nantinya kita dapat mengaplikasikan juga. Karena kalau misalnya klinik kita friendly, klinik kita itu ramah dengan hewan, otomatis itu akan menjadi semacam akan menjadi semacam buah bibir. Dengan adanya buah bibir tersebut, mereka akan saling memberitahu informasi bahwa oh ternyata di klinik A ini kliniknya itu sangat ramah dengan kucing loh, klinik tersebut sangat ramah dengan anjing loh, mereka ininya bagus, mereka staffnya bagus. Nah, itu juga akan meningkatkan branding di klinik dan nantinya akan berpengaruh dengan popularitas klinik tersebut. Yang pertama adalah ruang tunggu. Kalau misalnya kita berbicara masalah anjing dan kucing, di sini saya akan fokusnya ke kucing. Karena kalau anjing sendiri itu mereka
hanya stres. Mereka hanya stres pada saat ruang tunggu, tapi pada saat pemeriksaan itu mereka less stres. Tapi pada kucing memang kita harus fokus bagaimana caranya kita membuat kucing itu nyaman dari ruang tunggu hingga mereka pulang, sehingga mereka keluar dari klinik kita. Yang pertama adalah memisahkan ruang tunggu kucing dan ruang tunggu anjing. Karena dari baunya juga dan dari gonggongan itu dapat meningkatkan stres. Yang kedua adalah letakkan kucing di atas kursi atau di tempat yang tinggi. Karena ketika tadi kolega mengingat bahwa ada keadaan fisik, mental, dan perilaku alami. Nah, perilaku alami kucing adalah mereka akan merasa lebih nyaman ketika berada di tempat yang tinggi atau di tempat yang agak tinggilah dari lantai. Jadi jangan, menurut saya dan saran saya adalah kolega nanti jangan mulai dari sekarang setelah lepas dari podcast ini jangan menaruh ke pasien-pasien kucingnya di bawah lantai, tapi setidaknya provide mereka dengan ketinggian, karena di situ mereka akan merasa nyaman dan juga mereka akan merasa less stress atau kurang stress ketika mereka berada di tempat yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah tutupi kucing tersebut, mungkin dengan koran ataupun dengan handuk ataupun dengan selimut. Itu juga dapat menurunkan level stresnya para kucing, karena kucing sejatinya kalau misalnya takut mereka akan mencari tempat yang gelap, mereka akan bersembunyi. Dan dengan kita memprovide dengan penutup seperti handuk, seperti selimut, dan juga seperti koran, mereka akan lebih slow lah. Mereka akan lebih less stress dibanding kita tidak menutupnya. Untuk ruang tunggu sendiri juga, kalau bisa sediakan tempat-tempat yang memang untuk cat carrier. Di sini saya berikan contoh di bagian atas sendiri, di mana nanti kolega dapat memberikan lounge sendiri, memberikan lemari-lemari, dan nanti silakan kucingnya ditaruh saja di situ dan koleganya duduk di kursi. Nah, ini juga sama saja sih aplikasinya untuk meninggikan kucingnya agar supaya kucingnya tidak stres. Dan yang di bawah ini lebih kepada ruang gelapnya, karena kucing yang tadi saya bilang ketika mereka stres, mereka takut di tempat yang baru, secara insting mereka akan mencari tempat-tempat yang gelap. Kemudian administrasi usahakan ada juga tempat yang tinggi, dan itu memang sangat penting untuk kucing. Bisa meja, bisa kursi, yang penting kalau misalnya ownernya sudah dalam transaksi ataupun edukasi, kucing-kucingnya itu tetap ditempatkan di tempat yang tinggi dibanding di lantai. Untuk ruang pemeriksaan yang pasti yang pertama ketika mereka membawa kandang atau mereka membawa pet carrier, bisa pet carrier-nya dibuka atau kandangnya dibuka dan biarkan kucingnya keluar dengan sendirinya. Jangan sampai kita yang mengambil kucing tersebut, kita memaksa kucing tersebut, itu akan menimbulkan lagi ini permasalahan psikis, dan mereka akan tidak percaya lagi dengan kita, dan nantinya takutnya akan menimbulkan pet fear lagi. Jadi kalau misalnya kucingnya biarkanlah kucingnya untuk keluar sendiri untuk menginspeksi atau observasi di daerah-daerah klinik sendiri, silakan. Setelah itu baru kita pegang kucingnya, dan ketika kita memegang kucing, usahakan wajah kucing itu menjauhi dari kita. Jadi contohnya mbak-mbak ini, para medik bule ini, beginilah cara inspeksi kucing yang bagus. Kita observasi kucingnya, tapi wajah kucingnya itu menjauhi dari kita. Karena itu juga berpengaruh dengan tingkat stresnya para kucing. Ketika kita langsung berbicara, ketika kita langsung menghadapkan dan eye contact pada hewan, otomatis kita biasanya beberapa hewan itu menganggap bahwa itu adalah sebuah tantangan. Dan itu akan meningkatkan detak jantung dan nantinya akan membuat sesuatu yang agresif pada hewannya. Jadi kita PDKT dulu lah dengan kucingnya, kita agak jauh-jauhan dulu, kita sambil raba-raba, kita sambil sayang-sayang lah kucingnya, kemudian kita sembari kita melakukan pemeriksaan fisik, setelah itu ketika kita ingin melakukan suatu tindakan, baru kita dekatkan kucingnya dan mungkin kita hadap-hadapan dengan kucingnya tersebut. Untuk pemeriksaan sendiri juga, kalau misalnya kucingnya agresif, bisa menggunakan tools, bisa menggunakan alat bantu seperti handuk, seperti penutup mata, itu juga
sangat berguna, bisa juga menggunakan jaring. Dan balik lagi kepada kolega, mengingat bahwa keselamatan kita juga penting. Kita menyelamatkan hewan, tapi jangan sampai kita juga menaruh keselamatan kita juga. Jadi untuk pemeriksaan seperti ini, ketika kucingnya agresif atau ketika kucingnya tidak bisa di handle dengan baik, ketika anjingnya sangat buas mungkin, balik lagi ke koleganya, karena keselamatan kita juga nomor satu dibanding keselamatan hewan-hewan yang kita tangani. Untuk orang rawat inap, tadi sudah saya jelaskan juga, mereka harusnya membutuhkan box untuk sembunyi, dan juga sebagai tempat gelap. Dan juga mereka membutuhkan tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi untuk apa? Mereka untuk merenggangkan badan. Mereka juga biasanya mencari tempat tinggi untuk mencakar-cakar. Dan juga mereka juga membutuhkan tempat tinggi untuk merasa nyaman. Dan juga kalau misalnya hewannya agresif, selalu usahakan untuk menutup. Untuk membatasi ruang pandangnya mereka. Karena ketika mereka sering melihat manusia, pada saat mereka agresif, mereka akan capek. Mereka akan capek mental, dan itu akan mendropkan. Itu akan membuat imunitas mereka lebih turun, dan nantinya akan susah untuk dilakukan tindakan pengobatan. Nah, untuk lingkungan sendiri, tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Dio mengenai bagaimana kita caranya membuat tempat yang nyaman, seperti kita memberikan bedding yang bagus, mungkin kita akan mengalasi dengan handuk, atau mengalasi dengan selimut. Kita juga dapat melakukan hormon. Ada feromon yang dapat menurunkan level stres. Feromon tersebut dapat diletakkan mungkin di ruang konsultasi, bisa juga dapat diletakkan di ruang tunggu. Nah, itu juga beberapa penelitian menyebutkan, beberapa dokumentasi menyebutkan bahwa itu sangat berefek untuk menurunkan stres pada kucing. Selanjutnya mungkin sekarang juga ada kan kayak Young Living kayak gitu, air diffuser kayak gitu yang memang ramah kepada pet. Nah, itu juga bisa digunakan di ruang tunggu dan juga di ruang konsultasi. Dan juga kita harus mengetahui bahwa temperatur juga sangat penting. Jangan sampai temperaturnya itu menyalahi atau terlalu dingin akan menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, dan juga terlalu panas juga menyebabkan heat stress. Yang pasti kita akan berbicara masalah pengayaan lingkungan atau environmental enrichment, dan juga faktor manusia sangat penting juga. Karena beberapa hewan yang memang sudah attached, sudah sangat terikat dengan ownernya, mereka membutuhkan ownernya untuk ngobrol, untuk dapat dihandling. Karena ketika kita tidak bisa menghandling pasien kita, otomatis kita akan meminta bantuan klien untuk menghandling. Dan dengan bantuan klien sendiri, mereka dapat lebih tenang. Mereka dapat lebih santai lah dalam menerima injeksi. Yang pasti yang harus kolega ingat adalah pets, yaitu place, exercise, time, dan juga spend ketika kita berbicara masalah lingkungan. Nah, berbicara tentang environmental enrichment atau pengayaan lingkungan, bukan hanya kucing, tapi anjing juga membutuhkan itu. Seperti contohnya kita dapat memprovide dengan mainan, itu dapat meningkatkan stimulasi pada mental yang dapat menghindari anjing kepada rasa-rasa yang bosan, rasa anxiety, dan juga rasa kesepian. Anjing juga pada saat ada di hospital, pada saat ada di klinik, rawat inap, kita juga setidaknya dapat membawa anjing tersebut jalan-jalan mungkin, atau kita dapat melepaskan anjing tersebut 10 atau 20 menit sudah cukup, yang penting mereka dapat exercise. Dan juga kalau misalnya mereka nafsu makannya sudah bagus, kita coba dengan feeders, ada beberapa feeders itu untuk menstimulasi mentalnya juga, karena beberapa enrichment ini fokus untuk menghindari kebosanan pada hewan. Itu untuk anjing. Itu kalau misalnya pada kucing sangat banyak yang sudah didokumentasikan, bisa kita ajak saja main-main tangkap-tangkapan. Tapi kolega harus ingat, jangan menggunakan laser. Laser itu kan sering kan laser itu yang kita suruh kucing kita untuk tangkap. Nah, itu ternyata menimbulkan efek yang negatif. Kenapa? Karena kucing tersebut ketika sudah mendapatkan titik laser tersebut, mereka langsung lihat dong, lah kok tidak ada yang saya dapat? Nah, itu akan menimbulkan efek pseudo, akan menimbulkan efek yang semu.
Jadi mereka kan tetap mencari, laser tersebut mereka kan tetap mencari, dan mereka akan frustasi. Mereka akan juga mereka akan merasa cemas. Oh, tadi bukannya saya dapat ya, kok tidak ada di tangan saya? Nah, jadi utamakan kalau misalnya lagi bermain-main dengan kucing, kolega memprovide, kolega menyiapkan benda-benda yang memang dapat ditangkap, dapat dirasakan oleh sensor pada kucing tersebut. Seperti contohnya ini cat toy, kemudian di sebelah kiri bawah ini ada feeder. Di sini lebih kepada tadi untuk menstimulasi mentalnya. Dan di sini juga ada feeder juga. Kita menyembunyikan makanan di salah satu dari lubang-lubang ini, nanti kucingnya yang cari. Jadi mereka di samping mereka akan bermain, mereka akan mendapatkan reward, dan dengan mereka mendapatkan reward, otomatis mereka akan lebih senang dan mereka tetap mencari, oh mana ya makanannya, di mana ya makanannya, di mana ya. Lah samalah dengan bayi ya, kalau misalnya kita sedang melatih seperti itu. Dan mereka memang ini namanya environmental enrichment, dan memang environmental enrichment atau pengayaan Dofikar. Dofikar. Tinggi. Dan juga kalau misalnya kolega-kolega tahu katnip, ya katnip itu kan sejenis narkoba pada kucing. Nah, itu juga kolega dapat gunakan untuk menstimulasi keaktifan pada kucing tersebut. Yang ketiga adalah pemilik hewan. Tadi kita sudah berbicara masalah hewannya, masalah kliniknya seperti apa. Dan yang ketiga yang paling penting juga adalah bagaimana caranya kita make sure, bagaimana cara kita meyakini tentang pemilik hewan atau klien sendiri. Nah, di sini ada terbagi dua sebenarnya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas itu menyebabkan masalah pada perilaku hewan. Contohnya masalah seperti apa? Seperti masalah kesakitan atau masalah luka atau mungkin underfeeding atau overfeeding yang menyebabkan hewan-hewan tersebut obesitas, yang nantinya obesitas juga menjadi welfare issue, menjadi isu kesejahteraan hewan karena itu adalah sarang dari penyakit. Bagaimana caranya owner dapat menyebabkan hewannya merasa tidak nyaman, baik masalah tidak nyaman di lingkungan, dari temperatur juga, baik thermal, dan juga ketika owner-owner menyebabkan pembatasan perilaku atau pembatasan sosial, seperti contohnya pada anjing. Anjing kan beberapa ada yang sosial juga, ada meskipun ada juga sih yang individualis. Tapi ketika kita mendapatkan teman pada anjing, otomatis mereka akan lebih senang dong. Tapi ketika misalnya ownernya membatasi perilaku alami dan perilaku sosialnya, itu akan menimbulkan produktivitas mereka menurun, imunitasnya menurun, agen penyakit dapat masuk dengan cepat, dan juga nanti akan mengalami kematian. Bagaimana kalau misalnya ownernya positif nih, mereka membantu meningkatkan kesejahteraan hewan, otomatis mereka akan lebih sering exercise, mereka akan lebih sering berolahraga. Pada anjing sendiri, mereka mungkin akan jalan-jalan di kompleks atau bermain di halaman rumah. Pada kucing sendiri, yang main-main indoor juga, ada yang berlari-larian, mungkin ada yang menggendong-gendong kucingnya. Nah, itu juga termasuk exercise pada kucing. Itu tidak menutup kemungkinan juga kita melakukan itu di bidang klinik. Di bidang klinik, ketika kita kucingnya sudah sehat, biasanya kita main-main, kemudian kita angkat-angkat, kita gendong-gendong, kita juga kasih jalan-jalan, dan juga exercise. Kemudian juga ada stimulasi-stimulasi untuk yang digunakan environmental enrichment tadi. Nah, meskipun positif dan negatif, di situ, di sini ada tiga kesimpulan, yaitu bagaimana caranya kita welfare kesejahteraan hewan itu dapat meningkatkan atau menurunkan kesehatan fisik dan mental dari owner. Ketika ownernya menyebabkan masalah pada hewannya, otomatis fisik ownernya pasti akan lebih menurun dibanding owner-owner yang sering mengajak jalan-jalan hewannya. Mentalnya juga menurut beberapa literatur itu memang lebih bagus ketika owner-owner yang lebih tahu mengenai kesejahteraan hewan dibanding owner-owner yang tidak mengetahui kesejahteraan hewan. Yang kedua adalah financial owner. Ketika kesejahteraan hewannya bagus, otomatis financial owner-nya itu dapat stabil. Namun ketika dengan contohnya dengan preventif-preventif ya, seperti vaksinasi,
Seperti contohnya juga beberapa sponsor kita ada produk-produk yang jangka panjang meskipun mahal pada awalnya, namun itu adalah suatu investasi. Dibanding ketika kita mengadakan kuratif saja dibanding preventif, itu finansial ownernya itu akan lebih banyak keluar dibanding kita melakukan preventifnya. Dan yang ketiga juga perilaku owner. Di sini juga dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika owner yang mengetahui tentang kesejahteraan hewan itu bisa berperilaku lebih bagus, mereka lebih menghargai vetnya dan mereka dapat menghargai pengobatan-pengobatan atau keputusan dari vetnya dibanding owner-owner yang tidak mengetahui tentang kesejahteraan hewan, mereka lebih emosian. Nah, itu juga berpengaruh tentang perilaku owner. Yang nantinya ketiga ini, kesehatan fisik dan mental ownernya, financial owner dan perilaku owner itu dapat menular. Maksudnya di sini menular adalah mereka saling bicara satu sama lain. Mereka akan ngobrol-ngobrol dan nanti akan saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau misalnya positif, otomatis apa yang dipengaruhi adalah hasil-hasil yang positif. Tapi kalau sudah negatif, itu akan mempengaruhi hasil-hasil yang negatif. Nah, ini adalah contoh-contohnya bagaimana sih model decision making pada owner sendiri. Yang pasti yang pertama adalah mereka aware tentang adanya penyakit, kemudian ada interpretasi. Ketika interpretasi, mereka sudah tahu nih, oh ternyata kucing saya, anjing saya sakit. Kemudian ada interpretasinya. Interpretasinya, oh ternyata ininya kakinya patah. Evaluasinya nanti akan ke dokter. Nanti akan ke dokter. Kemudian dokter akan choice making dan proses. Dan nanti dari vetnya sendiri yang akan memberikan apa sih opsi-opsi, apa sih yang dapat dilakukan ownernya. Nah, ini adalah setidaknya ada 5 step-step atau ada 5 proses bagaimana caranya owner dan vet dapat berkolaborasi untuk kesejahteraan hewan yang lebih bagus. Dan yang terakhir adalah edukasi. Edukasi seperti yang contoh kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara kita edukasi sosial. Mungkin di kampus juga kita edukasi otomatis, karena edukasi di kampus adalah edukasi formal. Kemudian kita juga dapat baca di textbook, di jurnal. Mungkin kita juga ada perkumpulan. Perkumpulan mungkin ada yang clubhouse, ada Twitter space. Itu juga perkumpulan teman-teman yang sering memanfaatkan platform edukasi secara online. Ada juga pertemuan formal, informal, dan sosial seperti yang tadi saya bilang, salah satunya di Dr. BD Pet Show ini. Dengan adanya edukasi-edukasi tersebut, kita dapat mentransfer pengetahuan baru yang lebih akurat dan juga memiliki nilai yang tinggi, karena validasinya lebih tinggi dibanding kita hanya dengarnya di WhatsApp group atau mungkin di Facebook group yang memang kita tidak tahu ininya, yang kita tidak tahu hasilnya dari mana, dokumentasinya dari mana. Nah, untuk yang terakhir adalah key point-nya. Bagaimana caranya kita mensejahterakan hewan di dunia klinik atau dunia praktisi yang dapat membuat hewan lebih cepat sembuh. Dokter hewan juga harus menjadi edukator serta dapat memperkenalkan pentingnya lebih paham sejahteraan hewan. Karena balik lagi, achieving our animal welfare goals helps people too. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kolega-koleganya. Kita lanjut ke sesi diskusi saja. Saya kembalikan ke Dr. B, Dr. Abdi, dan juga Dr. Putra. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Fikar. Ya, boleh istirahat dulu sejenak, tapi tidak boleh minum ya. Lagi puasa. Oke, sebelum kita masuk ke sesi diskusi.
Oke, tadi sudah dijelaskan pemaparan dari Dr. Hewan Zulfikar Basro, Master of Science ya, yang merupakan Veterinarian Junior Lecturer dan juga Animal Welfare Facilitator di podcast ke-41 The Timber Face Show ya, yang disponsori oleh Zoetis Animal Health Indonesia, Mulia Karya Vetatama, Sister Pet World, All New Iskan, Elanco Animal Health Indonesia, dan juga didukung oleh Green Power Veterinary Clinic dan Arins Pet Center. Dan ternyata sudah banyak sekali yang memberikan pertanyaan. Nanti dua penanya terbaik akan juga mendapatkan door prize dari sponsor, akan langsung dikirim oleh Data Bidu Face Show. Dan untuk sesi Q&A ya, akan dilihat oleh co-host saya, Dr. Hewan Afdi Pratama. Sudah ready? Sudah, Dok Binol. Oke, nggak ngantuk ya? Enggak lah. Atau habis minum es buah? Habis nyuntik dextrose. Oke, baik. Silakan Dr. Rafi bersama Dr. Fikar untuk mulai sesi Q&A. Baik. Dok Fikar sudah siap, Dok? Siap, Dok. Tapi ini ya, ini sharing-sharing aja ya. Siapa tahu nanti ada kolega yang lain yang mempunyai pengalaman yang lebih bagus untuk mengambil, ya silakan sharing aja. Baik. Jadi tadi sesuai dengan permintaan Dr. Fikar, bagi kolega di sini yang memiliki pengalaman, mungkin bisa saya ikutan sharing ya. Untuk itu saya izin share screen dulu. Ya, sudah kelihatan ya Dok ya presentasinya? Iya, sudah kelihatan Dok. Baik. Kita mulai dari pertanyaan pertama yang diajukan dari Dokter Hewan Teresia Meta. Yang ada dua pertanyaan, Dok. Yang pertama, bagaimana kaitan animal welfare dengan eutanasia atas permintaan pemilik hewan? Bagaimana eutanasia yang mengarah pada animal welfare? Jujur saya, kok saya nggak setuju eutanasia? Nah, mungkin ini lebih ke opini ya, Dok, ya? Lu pakai mute. Oh iya, kalau misalnya ngobrolin tentang eutanasia, otomatis opini juga yang main dan juga etika yang tadi. Kalau misalnya belum tahu tentang etikanya, silakan di rewind di YouTube Dr. Bin Pet Show. Saya juga sudah menjelaskan lebih rinci mengenai etika kita untuk melihat hewan itu seperti apa sih. Tapi kalau misalnya eutanasi, balik lagi dari kondisi hewannya sendiri. Apakah hewannya memang merasakan rasa sakit yang tidak harusnya mereka rasakan, atau hewannya fine-fine saja? Kalau misalnya fine-fine saja, saya juga tidak setuju dengan adanya eutanasi. Tapi kalau misalnya hewannya sudah menderita, dan juga prognosisnya sudah jelek, kita sebagai seorang dokter hewan yang memang yang tahu animal welfare, yang memang fokus di animal welfare, mereka langsung harus intervensi. Mereka harus mematikan hewan tersebut dengan cara sehewan-hewannya. Kayak gitu. Jadi balik lagi, ini hanya dari opini-opini ini saja, dari opini kolega saja. Opini saya bisa berbeda, opini kolega bisa berbeda, tapi ketika kita ngobrolin tentang animal welfare, kesejahteraan hewan, ketika kita melihat hewan sedang merasakan rasa sakit yang tidak harus mereka rasakan, kita harus membantu dengan kita meminimalisir rasa sakit tersebut, atau tidak, kita langsung menghilangkan rasa sakit tersebut dengan cara eutanasi. Kayak gitu dong. Fikar. Ya. Boleh nggak sih misalnya ada praktisi yang mungkin sudah oke gitu ya, dia dengan eutanasia, terus dirujuk gitu bagi dokter hewan yang mungkin belum berani melakukan eutanasi? Itu sangat berat sih, karena balik lagi ke kesehatan mental ini, kesehatan mental dokter hewan juga. Literatur menyebutkan kenapa dokter hewan di luar sana sangat banyak melakukan tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri, karena mereka sering eutanasi dan mereka lebih sering terkena atau mereka lebih tahu bagaimana caranya mematikan hewan. Dan itu ternyata menjadi faktor yang sangat penting. Ketika dokter hewan sudah mengetahui obat-obat yang dapat digunakan untuk mengakhiri hidup, mereka dapat menggunakan obat-obat tersebut untuk untuk setidaknya mencoba untuk mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri, kayak gitu. Jadi saya pikir sangat tidak etis ketika dokter hewan yang kolega dokter hewan yang sering melakukan eutanasi kemudian merujuk ke klinik lain yang notabene mereka tidak sering melakukan eutanasi, itu akan sangat menimbulkan mental stress untuk dokter hewan. Jadi saya tidak setuju sih untuk seperti itu. Kayak gitu, terima kasih. Baik, Dok. Pertanyaan kedua, bagaimana animal welfare bisa meningkatkan imun sistem?
Wah, ini belajar cuci lagi ya. tapi secara umum saja sih, Dok ya. Ketika kita berbicara masalah animal welfare, kita berbicara setidaknya masalah stres. Stres itu kita bisa ukur dari mana, dari kortisolnya sendiri. Stres tersebut kalau misalnya kita berbicara tentang animal welfare terbagi dua, ada stres yang positif, ada juga stres yang negatif. Jadi stres itu tidak selamanya semua negatif. Ada juga kalau stres yang positif yang nantinya dengan hewan stres tersebut mereka akan meningkatkan apa ya? Rencananya mereka atau planningnya hewan tersebut untuk tidak dalam situasi tersebut lagi. Tapi ketika stresnya sudah berada di level yang negatif, itu akan menimbulkan dua, menimbulkan ada yang namanya flight or fight response. Nah, dengan bagaimana kita menghilangkan stres tersebut, ya dengan kita menggalakkan atau dengan caranya kita memulai program environmental enrichment yang tadi sudah saya sebutkan. Dengan cara kita menurunkan level stresnya, menurunkan level kortisolnya, dengan mungkin dengan bedding yang bagus, atau dengan kita menyediakan mereka dengan tempat sembunyi, kemudian tempat yang gelap, tempat yang tinggi, atau mungkin kita menggunakan feromon yang tadi, otomatis fisiologis mereka akan terbantu. Dengan fisiologis yang terbantu, dengan level stres yang turun, obat-obatan yang kita gunakan untuk pengobatan itu dapat direspon dengan baik. Jadi, balik lagi, animal welfare itu, ketika animal welfare-nya bagus, mereka akan menerima pengobatan lebih positif dibanding ketika mereka animal welfare-nya dipertanyakan. Seperti itu, Dok. Baik, Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Leli Umi Wahidah. Bagaimana cara mengedukasi owner terhadap anabulnya? Karena jujur saja banyak owner yang kadang hanya ikut-ikutan tren untuk memiliki anabul, tapi mereka kurang memperhatikan animal welfare. Tidak jarang owner juga marah ketika kita memberikan masukan. Mohon saran, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Leli atas pertanyaan. Tejo, terima kasih Dokter Meta atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk edukasi ini agak tricky ya, bagaimana caranya kita harus mempunyai public speaking dan juga kita harus sadar bahwa kita profesi dokter hewan adalah seorang pemimpin. Jadi apapun yang kita sarankan itu memang demi kebaikan ownernya dan juga demi kebaikan hewannya. Tadi apa dok? Coba lihat. Nyontek lagi saran yang tadi. Nah, bagaimana caranya kita edukasi lebih kepada dari awalnya dulu nih dok, dari dasar sekali. Hewan itu adalah makhluk hidup. Mereka adalah subjek, bukan mereka adalah objek. Dengan mereka adalah subjek, otomatis mereka dapat merasakan energi positif, energi negatif sama seperti kita. Jadi harus dikategorikan lagi atau harus disamakan lagi dengan kita sebagai manusia. Kita manusia membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan tempat untuk beristirahat yang bagus, yang hangat dan kawan-kawan. Nah, itu yang paling awal. Yang kedua, usahakan kalau misalnya ownernya juga masih kekeh atau mungkin masih sering menyiksa hewan atau mungkin tidak memperhatikan hewannya, berikan mereka undang-undang. Karena ketika kita berbicara masalah animal welfare, tadi sudah saya bilang di awal, ketika berbicara masalah animal welfare, kita berbicara masalah etika dan juga kita berbicara masalah hukum. Di hukum kita sudah ada. Silakan di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014, pasal 91B. Di situ sudah sangat jelas disebutkan bahwa kita tidak harus menyiksa hewan dan itu ada pidananya kurungan 6 bulan penjara dan juga kita juga dapat didenda sekitar maksimal 5 juta rupiah. Jadi cobalah kalau misalnya edukasi face to face tidak cukup, kita ingatkan saja tentang hukum. Semoga itu dapat membantu. Terima kasih. Baik, Dok. Mudah-mudahan menjawab ya Dokter Leli ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Raijane. Bagaimana kita menyikapi mengedukasi klien yang ingin eutanasia padahal hewan sehat? Hanya owner saja merasa tidak ada waktu untuk memelihara. Tadi mungkin sudah disinggung ini ya, Dok, ya? Iya, sudah. Salah satunya juga paling ya usahakan untuk open adop aja. Karena kalau hewan sehat tidak ada pembenarannya kita mengadakan euthanasia. Kecuali mohon maaf nih,
di beberapa shelter di luar sana, ketika mereka overpopulasi, otomatis mereka akan eutanasi hewan-hewan tersebut. Tapi di Indonesia mungkin belum ada shelter yang eutanasi hewannya. Kayak gitu. Baik, dok. Sekedar informasi saja. Pertanyaan dari dokter hewan Teti Oktawi. Bagaimana cara mendeteksi kesehatan mental hewan? Ini menarik. Kalau kesehatan mental pada hewan, yang pertama kita lihat dari behavior. Behavior kan saya juga ngambilnya tentang perilaku, kita lihat perilakunya. Biasanya hewan-hewan tersebut, kalau misalnya mereka mentalnya sudah tidak sehat, mereka memperlihatkan perilaku yang tidak normal. Yang paling sering dilihat, kalau misalnya teman-teman, kolega-kolega ini sering melihat di kawasan konservasi, yang konservasinya belum terlalu bagus animal welfare-nya, biasanya kalau paling banyak sih karnivora. Karnivora besar seperti harimau, seperti singa, itu kan sering berlalu-lalang di tempat yang sama, sering jalan-jalan dengan mungkin seharian atau berjam-jam. Nah, itu adalah salah satu tanda abnormal behavior yang akan berpotensi untuk mengganggu kesehatan mentalnya hewan. Itu salah satunya untuk melihat perilaku hewannya, apakah hewan tersebut berperilaku tidak normal atau tidak. Untuk referensinya silakan cari sendiri, karena beberapa hewan mempunyai abnormal behavior atau perilaku yang tidak normal yang beragam. Contohnya kemarin di saya sendiri, penelitian saya untuk S2 adalah bagaimana caranya saya melihat apakah ada efek musik klasik terhadap perilaku dari singa laut. Dengan saya memberikan musik klasik, otomatis abnormal behavior yang terlihat pada singa laut itu menurun. Nah, itu adalah salah satu bagaimana cara kita melihat kesehatan mental pada hewan. Yang pertama adalah perilakunya, yang kedua adalah hormonalnya. Dan hormonalnya yang paling sering dilihat adalah level kortisolnya. Ketika kita mengukur level kortisol dan level kortisolnya tinggi, nah itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu sudah termasuk uji lanjutan ya. Itu sudah masuk diagnosa lanjutan dan itu sudah menentukan bahwa ternyata hewan yang sedang saya tangani sedang mengalami kesehatan mental kayak gitu, dok. Baik, dok. Pertanyaan kedua, bagaimana menangani owner dengan keadaan mental bipolar dalam menjelaskan kondisi hewannya tanpa memicu kambuhnya bipolar owner? Ini agak complicated ya. Iya, betul sekali. Ini lebih kepada pendekatan one health sih. Kita sebagai seorang dokter hewan memang hanya fokus dengan kondisi hewan dan juga mungkin kondisi lingkungan pada hewan. Tapi ketika kita berbicara masalah mental klien kita, bisa diarahkan ke tenaga profesional yang mungkin seperti psikolog atau mungkin jika memang sudah parah bisa ke psikiater. Jadi ini adalah pendekatan one health yang mungkin nanti dapat kita tingkatkan lagi. Baik, dok. Kita lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Ratna Ramadhani, apakah diperbolehkan menggunakan sedasi atau bahkan pembiusan untuk grooming hewan yang dinilai agresif? Ini adalah pendapat pribadi, dok ya, dokter Ratna. Ini adalah pendapat pribadi, tapi saya tidak. Karena efek sedasi kan ada efek sampingnya dan lumayan membahayakan ya. Apalagi ini hanya untuk grooming. Jadi menurut saya kalau misalnya hanya untuk grooming, mending di ini saja. Mending dipospon saja, ditunda saja groomingnya, atau mungkin arahkan untuk grooming di rumah, di mana mereka bisa lebih nyaman, bisa lebih aman, dan juga bisa mengetahui lingkungan sekitar dibanding kita menggunakan sedasi. Ini sama halnya dengan menggunakan sedasi pada saat transportasi. Karena beberapa hewan yang agresif biasanya dilakukan sedasi dulu untuk sebelum melakukan transportasi. Tapi balik lagi ke dokter hewannya, apakah dokter hewannya bisa standby pada saat transportasi dan pada saat sedasi tersebut atau tidak? Kalau misalnya tidak, mending tidak usah dilakukan sedasi hanya untuk tindakan-tindakan yang minor saja. Seperti itu, dok. Baik, dok. Pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Gresinta Awanda. Selamat siang, dok. Saya mau bertanya, pertanyaannya ada 3, dok. Saya bacakan satu-satu. Yang pertama, bagaimana cara menghandle hewan yang benar pada pasien kucing dan anjing yang galak, besar, dan mudah stres dengan keluhan, mudah sesak nafas jika mengalami stres? Mangga, dok.
Kalau misalnya yang galak, besar, mudah stres, biasanya itu saya gunakan, di sini ya, untuk pribadi sendiri, saya gunakan handuk. Setidaknya untuk menutupi matanya dan menutupi ininya, menutupi apa telinganya. Karena respon visual dan juga respon audio itu bisa memperparah tingkat stres. Gitu. Tapi mungkin ini saya meminta bantuan ke kolega yang lain mungkin, yang sudah berpengalaman di bidang praktisi, bisa sharing juga dok, bagaimana caranya menghandle terus handle pasien-pasien kayak gitu dok. Siapa tahu ada yang ingin open mic, silakan. Ya, baik. Dok, mau sharing dok. Mantap, mangga aja dok. Mangga dok, silakan. Saya Meta, pengalaman saya kalau untuk hewan galak kan biasanya para dokter itu kan menggunakan sarung tangan ataupun handuk untuk memegang hewannya. Nah, saya kemarin itu ngelihat video dari luar negeri, seorang dokter hewan itu sendirian nggak punya asisten nyuntik anjing pasiennya gitu. Terus, nah itu dia triknya adalah dengan snack. Nah, saya sudah berapa kali ini dan 100% berhasil. Itu hewan-hewan yang agresif dan galak, itu saya rayu dengan makanan creamy. Jadi kalau anjing, Pots Pedigree, kalau kucing, Meow, itu yang creamy. Nah, mereka itu bisa luluh. Jadi ketika saya nyuntik, pegang-pegang badannya, mau saya apakan itu langsung luluh. Gitu. Dan sampai pemilik sampai heran sendiri juga. Dan saya sungguh berterima kasih dengan video itu. Itu trik saya untuk hewan galak. Terima kasih dok atas sharingnya. Memang kalau kita, itu namanya, itu termasuk enrichment juga. Termasuk food enrichment, di mana kita mengalihkan isu hewan tersebut. Jadi kita alihkan fokusnya hewan tersebut, dan kita lakukan penanganan di belakang. Terima kasih dok atas ini, atas sharingnya. Baik. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara menghandle pasien posteril yang berubah menjadi sepsis untuk pemberian terapi dengan karakter yang unik? Dalam hal ini, pasien susah dihandle, galak, dan kesakitan, sehingga luka semakin lebar dan menjadi susah untuk memberikan terapi. Apa bisa disedasi mungkin ya dok ya, kalau kayak gini? Iya, tapi sedasinya memang harus diperhatikan lagi kan dok? Iya. Agak susah sih kalau misalnya pasien ini, pasien-pasien yang galak-galak seperti ini, di sampingnya tadi yang sudah saya jelaskan di presentasi, ini juga gambling. Ketika kita berbicara masalah kesehatan hewan, kita juga akan fokus di kesejahteraan hewan, dan di situ kita memang harus tahu cost and benefit-nya apa sih, dengan saya lakukan tindakan seperti ini, apakah hewannya bisa lebih bagus, atau dengan saya biarkan saja mungkin hewannya bisa lebih bagus. Ini tergantung dari individunya sendiri, individu hewan tersebut. Baik, dok. Pertanyaan ketiga, untuk masalah helper, para medis, dokter saat menghandle dan restrain, bagusnya yang bagaimana ya, dok? Yang telah mempunyai pengalaman untuk menghandle, tapi maaf, low educated, atau masih baru sebagai para medis? Oke, untuk para medis kan sudah ada ininya ya, sudah ada formal education-nya ya, para medic veteriner di Indonesia. Tapi memang ada beberapa, ini bukan rahasia umum lagi, kalau misalnya beberapa para medis itu memang bukan, tidak ada background sama sekali tentang para medic vet. Selama mereka masih dapat menghandle dengan bagus, meskipun edukasi mengenai, mungkin edukasi lebih kepada ini ya, lebih kepada penyampaian ke owner. Tapi kalau misalnya mereka handlingnya bagus, tidak menyebabkan hewannya merasa stres, tidak menyebabkan hewan kenapa-napa, merasakan rasa sakit lagi, silakan, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya sih dokter hewannya juga harus selalu mengedukasi juga. Kan kita kan dapat tuh ilmunya bagaimana cara menghandling hewan yang bagus. Jadi win-win solution-nya kita kasih tahu dia juga. Oh, sebenarnya yang baiknya seperti ini. Oh, sebenarnya kayak gini, kayak gitu, dok. Terima kasih. Baik, dok. Pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Cut Safrina Devinta Fauzi. Saya mau bertanya bagaimana kita bisa menyikapi owner yang tidak terima dengan edukasi dan pengobatan yang kita jelaskan.
dan tetap kekeh. Dan ini banyak mengikuti saran dari pet lover atau googling. Nah, itu bagaimana, Dok? Ya, kita balikan lagi ke dia. Karena kan mereka, kalau misalnya hewannya kenapa-napa, ya itu adalah tanggung jawab mereka sebagai seorang owner yang bertanggung jawab. Kita sudah memberitahu sesuai dengan ilmu kita, dengan komprehensi kita sebagai seorang dokter hewan. Namun, kita kan sudah memberitahukan tuh biasa step-stepnya atau apa kelebihannya, apa kekurangannya. Akan tetapi kalau mereka masih tetap mengikuti saran dari Facebook group atau WhatsApp group, itu balik lagi ke mereka. Jadi silakan, tidak apa-apa. Karena kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk owner. Karena owner yang mempunyai 100% mempunyai hak untuk kehidupan hewannya tersebut. Mungkin bisa disarankan pakai inform concern kali ya, Dok. Ya, kalau saya pernah waktu bawa almarhum bapak saya ke rumah sakit tuh, jadi dia ada form tanda tangan sudah diberikan informasi bla 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 bla. Mungkin bisa diterapkan kali ya, Dok, kayak gitu. Iya, tapi kalau misalnya walk in saja pada saat pasien kita walk in hanya datang untuk konsultasi, mungkin tidak ada inform concern-nya, tapi kalau misalnya sudah rawat inap, kemudian dia maksa untuk pulang, ya otomatis kita harus memberikan inform concern bahwa pasien tersebut memang pulang dengan kemauannya sendiri. Dan setelah itu, kita sebagai seorang dokter hewan sudah tidak bertanggung jawab lagi apapun yang terjadi di luar sana. Kayak gitu. Baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Adil Kari Salam. Ini mungkin bukan bukan pertanyaan, Dok, tapi yang menanggapi aja, dan mohon tanggapan dari Dokter Fikar. Apakah klien mengerti atau paham betul yang kita lakukan diterapkan di klinik adalah kesrawan? Selain itu, pasien harapannya juga mendapatkan kesrawan tidak hanya di klinik tapi juga di rumah klien. Nah, terkadang perhatian dan kasih sayang yang berlebih malah melanggar kesrawan itu sendiri. Ya. Ya. Silakan Dokter Abdi. Apa? Tadi mau nambahin nggak? Kalau menurut saya, ini kan kita, konteks kita di klinik ya, tapi kalau di rumah klien sebenarnya udah di luar konteks sih sebenarnya. Karena kadang tuh di beberapa owner yang saya temuin, saya juga praktek, itu punya ya ibaratnya kayak tradisi mereka lah gitu. Tapi ya kalau misalnya masih bisa diluruskan, ya kita luruskan. Gimana tuh, Dok Fikar? Betul, apapun yang bengkok tuh kita dapat luruskan. Baik yeah. dari edukasi yang seperti ini, maupun edukasi-edukasi mungkin di Instagram, di Twitter, yang dapat dibaca oleh khalayak ramai. Kemudian yang saya tekankan di sini, generasi sekarang tuh Z milenial. Nah, milenial itu lebih paham tentang kesejahteraan hewan dibanding generasi kita sebelumnya. Jadi ketika kita ngobrolin tentang kesejahteraan hewan, mereka sudah paham, oh iya saya tahu tuh kesejahteraan hewan. Tapi ketika kita berbicara kesejahteraan hewan dengan orang-orang di generasi sebelumnya, mereka pasti akan bertanya, apa itu kesejahteraan hewan? Jadi memang level generasi sekarang dengan adanya informasi yang sangat beragam, informasi yang sudah sangat terbuka, mereka dapat lebih mengerti tentang kesejahteraan hewan. Baik, Dok. Kita lanjut lagi ya, Dok, ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Margi. Ini lebih ke teknis, Dok. Bagaimana apabila di klinik sudah terlanjur dibuat satu ruang tunggu untuk anjing dan kucing, bagaimana cara mensiasati untuk kenyamanan kucingnya? Dan untuk lounge kucing yang bertingkat itu bahannya terbuat dari apa ya, Dok? Terima kasih. Terima kasih. Kalau udah terlanjur, bisa dibuatkan tirai saja. Yang penting ada sekatnya atau mungkin vas bunga yang gede. Kurang gitu, bisa disusun-susun. Setidaknya ada tembok lah di situ antara anjing dan kucing. Itu setidaknya mereka tidak saling lihat, tidak meskipun bisa mendengarkan atau bisa membaui, setidaknya mereka tidak saling lihat. Karena kalau misalnya mereka sudah saling lihat, tingkat agresivitas baik anjing maupun kucing itu dapat meningkat. Yang kedua untuk lounge-nya itu saya kurang paham ya, lounge-nya seperti bahannya amannya seperti apa, tapi kalau misalnya lounge-nya itu bisa untuk stainless steel saja yang dapat mudah dibersihkan dan juga dapat diinfeksi dengan cepat, karena kan akan berganti-gantian tuh, ada pet care di situ kemudian pindah, itu harus dibersihkan lagi, kemudian ada lagi yang baru masuk pindah dibersihkan lagi. Nah, itu yang paling aman sih yang stainless steel, tapi tidak kemungkinan juga bisa dari kayu, yang penting desinfeksinya mantap, Dok. Kayak gitu.
Oke, dok. Pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Eri Yulia. Ini agak panjang ya. Dokter Zulfikar, mohon tips untuk mengatasi kondisi di mana seorang pencinta hewan sudah terlanjur memiliki 30 anjing di rumahnya yang bisa dibilang tidak memadai untuk tempat memelihara hewan sedemikian banyak. Pandemi menyebabkan keleluasaan dan kemampuan sterilisasi anjing terkendala biaya, waktu, tenaga, dan ruang gerak. Begitu pula dengan minat adopsi dari luar dan upaya memberikan hewan-hewan tersebut kepada yang berminat. Sementara pencinta hewan tersebut belakangan ini terkendala secara finansial, namun dengan segala upaya tetap memelihara hewan-hewan itu sebaik-baiknya. Sekarang ini kemampuan pemilik hewan tersendiri tidak segesit dulu karena penyakit kronis yang diidapnya. Terima kasih. Mungkin tanggapannya kali ya, dok. Ini pendekatan magnet lagi sih, karena bisa jadi kalau misalnya sudah hewannya sudah tidak dipelihara dengan baik, dengan jumlah 30 anjing ini memang sangat banyak, dan itu bisa masuk dengan kategori hoarding. Agak susah sih, ini lebih kepada pendekatan secara psikologis, bisa carinya psikolog ataupun psikiater jika membutuhkan obat-obat. Tapi kita sebagai seorang dokter hewan, kalau misalnya hewannya ada yang sakit atau ada hewannya yang kenapa-napa, kita harus dapat memberikan pertolongan ke kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan tersebut. Tapi ketika mental ownernya sendiri, itu lebih baiknya ditanyakan langsung ke psikolog. Mungkin Dr. Binol setelah ini bisa undang psikolog yang dapat fokus di kesehatan dan kesejahteraan hewan, karena penting itu, dok, menurut saya. Dan itu akan jadi satu topik yang sangat bagus untuk kolega-kolega kita sendiri, biar lebih paham tentang isu-isu sosial seperti ini, dok. Ya, dok, rencananya kita juga mau ngundang Dr. Lin kayaknya. Nah, Dr. Lin, curi saja waktunya. Iya, soalnya apa, penelitiannya kan memang isu yang lagi ini banget ya, lagi hype banget ya, tentang lagi naik. Kondisi mental dokter hewan. Ya. Iya, dan itu sudah ada di depan kita, tapi kita tidak mengetahui. Jadi kita awareness-nya ditingkatkan lagi, kita harus mengetahui tentang mental health supaya kita juga bisa lebih berhati-hati dalam bekerja. Kayak gitu, dok. Baik, dok. Tapi ini, dok, Fikar ya, kalau misalnya kita ngelihat kondisi klinik-klinik di Indonesia gitu ya, kebanyakan juga dokter-dokter praktisi kita itu dipekerjakan kayaknya jauh melebihi dari jam standar pekerjaan yang ada di undang-undang gitu ya, which is 8 jam. 8 jam selama 5 hari dalam seminggu, artinya 40 jam seminggu gitu kan. Dan yang saya ketahui sih di beberapa klinik kebanyakan mereka tuh bahkan kan kerjanya 6 hari seminggu, dan itu lebih dari 8 jam. What do you think about that? Ya, itu namanya kerja keras sebagai kuda ya. Karena ya balik lagi, ketika kita diberikan jam kerja yang sangat tinggi, yang sangat padat, itu harus diimbangi dengan reward yang bagus. Karena mental kita akan terganggu ketika kita mendapatkan jam kerja yang sangat tinggi, namun rewardnya tidak mencukupi, ya itu akan meningkatkan, itu akan berefek juga dengan pada saat kita kerja, pada saat kita melakukan sesuatu, dan itu akan apa ya, hatinya tidak enak lah untuk melakukan pekerjaan di klinik, dan itu harus dipikirkan juga ke dari manajemennya. Yang pasti berani speak up. Berani untuk kasih tahu kalau misalnya ada yang salah, setidaknya harus share ke pemimpin kliniknya ataupun ke manajemen klinik agar supaya nanti akan menjadi pertimbangan. Kalau misalnya di pertimbangannya tidak bisa terjadi di kolega tersebut, setidaknya akan terjadi di kolega setelah kolega yang terkena ini. Jadi memang we have to brave to speak for ourselves and for the better for our future. Kayak gitu. Oke, okay. Soalnya kalau saya kemarin lihat itu ya, ada psikolog yang membicarakan tentang hustle work life dan juga yang balance ya, life and work. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya dijelaskan di situ, itu dia bilang kalau misalnya terutama leader-leader atau owner-owner klinik gitu ya, mereka yang memang workaholic, hustle banget, kerja 7 hari seminggu, nah itu sebenarnya mereka tidak baiknya tidak memaksakan
untuk kru-krunya atau dokter-dokternya mengikuti karakternya dia yang hustle, yang workaholic, itu nggak bisa dipaksakan gitu. Unless ya memang balik lagi UD gitu ya, ujung-ujungnya ya you know lah, duit, ada yang butuh uang, ada yang apalagi pada mau kayak gini gitu kan, jadi ya mau nggak mau ya semuanya mesti ngikut apa kata bos gitu. Betul dok. Oke, silakan Dok Afdi lanjut. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Beni Indramawan. Pemberian nutrisi fit nutrition yang tidak sesuai kebutuhan hewan menurut saya adalah pelanggaran animal welfare. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah nutrisi tambahan yang esensial untuk diberikan tambahan pada pet food pada umumnya, Dok? Terima kasih. Nutrisi tambahan esensial itu seperti apa ya maksudnya? Mungkin Dokter Hewan Beni Indramawan ingin open mic gitu. Halo. Ya, Dok. Sorry, Dok. Nutrisi tambahan itu seperti pet shop kan dijual kayak ada mineral, ada vitamin, ada asam amino yang memang ditambahkan untuk hewan kesayangan gitu, Dok. Soalnya kalau di pet food pada umumnya itu sangat beragam, sangat bervariasi, jadi dari yang murah sampai mahal, dan itu komposisinya itu sangat bervariasi atau kelengkapannya itu berbeda-beda gitu, Dok. Terima kasih. Terima kasih Dokter Beni. Lebih kepada ini mungkin ya, suplemen. Suplemen seperti mungkin dari lisin ataupun ada imunomodulator. Termasuk seperti itu. Ya, itu juga sering digunakan. Tapi dalam kadar yang normal, Dok. Kalau misalnya sudah obesitas, itu harus dihentikan atau sebenarnya harus dikontrol. Tapi kalau misalnya... Sama aja harusnya ya. Kalau obesitas, ada juga supporting untuk menurunkan obesitasnya. Ya. Mungkin demikian ya. Ya, seperti itu, Dok. Jadi memang harus lihat individunya lagi. Selama tidak kelebihan dan tidak kekurangan, it's fine. Karena sesuatu yang berlebihan dan kekurangan kan memang tidak baik juga untuk hewan. Seperti itu, Dok. Berarti artinya kalau tidak sesuai ya termasuk melanggar animal welfare gitu ya, Dok, ya? Iya, karena mereka tidak membutuhkan itu. Kenapa kita harus ini? Kenapa kita harus memberikan? Contohnya mungkin, saya tidak tahu ya, mungkin ini adalah pandangan pribadi saya tentang karbohidrat pada kucing. Kita sebagai beberapa pet owner di Indonesia, mereka sering memberi makan kucing mereka karbohidrat seperti nasi, mungkin roti juga, mungkin roti gandum yang lebih mahal. Tapi sebagai seorang nutritionist, kucing karnivora sejati, mereka tidak membutuhkan nasi, mereka tidak membutuhkan karbohidrat dengan jumlah yang banyak. Yang nantinya ketika kucing-kucing tersebut diberikan nasi, diberikan karbohidrat, malah akan akan meningkatkan risiko obesitas yang lebih tinggi. Nah, itu memang itu menjadi salah satu juga dari pertanyaan dari Dokter Beni ini. Kebutuhan nutrisi hewan itu kita harus tahu yang mana yang normalnya, yang mana yang harus kita hindari. Dan itu memang menjadi isu animal welfare juga. Jadi animal welfare itu sangat luas sekali. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok, ya, dari Dokter Hewan Veronica. Selamat siang, Dok. Izin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika mendapat kasus urolit pada kucing di mana kita harus memasang kateter tapi kondisi sudah drop, sangat berisiko jika dianestesi? Apa tetap dilakukan kateterisasi tanpa anestesi karena kucingnya akan merasa sangat kesakitan seperti menyiksa hewan? Nah, ini mungkin agak kontroversial ya. Dilema, Dok. Dilema antara apakah kita menyelamatkan kucing atau kita menyakiti kucing. Jadi kalau anestesinya, kalau misalnya tidak bisa ini secara umum, secara lokal saja, meskipun akan merasa kesakitan, tapi kucing itu hanya merasa kesakitan sekitar mungkin 5-15 menit. Dibanding kita tidak memberikan kateter, dan dia akan kesakitan seumur hidupnya. Jadi itu balik lagi dari keputusan dokter sendiri, keputusan kolega sendiri. Apakah kolega berani untuk membuat hewan tersebut sakit 5-15 menit daripada memberikan kesakitan kepada hewan tersebut seumur hidupnya. Dan
bisa jadi kalau misalnya kita tidak memberikan kateter, dia akan mengalami kematian. Kayak gitu. Jadi lihat individunya dan lihat possible change-nya. Kalau possible change-nya lebih bagus, kenapa tidak kita memberikan sedikit kesakitan untuk hewannya, untuk kesehatan hewannya di masa yang akan datang. Dan ini sebenarnya mungkin case by case ya dok ya, jadi harus melihat soalnya kondisi drop ini drop seperti apa juga, kita harus spesifik, karena saya juga pernah dapat kasus kayak gini, kadang saya kasih sedasi aja sih sebenarnya juga bisa lebih aman daripada anestesi general. Gimana tuh dok, ya kan ya? Iya, harus lihat, makanya tadi saya bilang dok, harus lihat individunya lagi kan. Ketika individunya menurut dokter masih bisa untuk menerima pengobatan, kenapa tidak kita sedikit menyengsarakan untuk masih menyehatkan. Kayak gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Cut Safrina, modalnya sekali lagi, saya sering dapat pasien yang kebanyakan sudah trauma atau takut terhadap tindak kan karena kemungkinan sebelumnya sudah pernah dapat tindakan tersebut. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita mendapat kepercayaan dari hewan tersebut agar lebih rileks dan percaya kepada kita? Oh, ini soal trust, dok. Tapi kepada hewan, bukan ke ownernya. Ya, itu masuk pet fear yang tadi ini. Jadi hewannya sudah takut dengan dokter hewan, mungkin karena tindakan-tindakan sebelumnya. Bagaimana cara kami mendapatkan trust? PDKT lagi sih, dok, menurut saya. Jadi kita elus-elus hewannya, kemudian kita ngajak ngobrol. Hanya ngobrol hewan tersebut juga meningkatkan kepercayaan loh ke hewan. Bukan hanya di klinik saja, tapi di rumah ketika kita ngajak ngobrol hewan, mereka akan menaruh kepercayaan yang tinggi kepada kita. Jadi kita ajak ngobrol, kita elus-elus. Nah, memang agak lama, tapi itu akan membuahkan hasil. Dicoba saja dok, karena memang ada penelitian yang menyebutkan seperti itu. Baik, nah jadi harus start over ya dari awal kalau ingin dapat trust lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Jami. Halo Dok Fikar, tadi kan dibilangnya essential oil bisa dipakai untuk efek menenangkan dan secara umum penciuman anjing dan kucing itu lebih tajam. Apakah bisa ada reaksi alergi? Mungkin ini lebih ke arah apa yang kita cium misalnya nih. Itu kan di anjing dan kucing lebih parah gitu efeknya ya. Karena mereka kan punya olfactory organnya itu lebih sensitif. Atau memang sudah ada jurnalnya yang publish mengenai hal tersebut. Atau dan jenis essential oil mana yang bisa disarankan? Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Jami. Hai Dr. Jami, dari Twitter nih, anak-anak Twitter. Jadi kalau misalnya jurnalnya sendiri, essential oil saya belum pernah baca. Mungkin setelah ini saya akan cari, dan mungkin kalau memang ada, saya akan share di WhatsApp Dr. B. Tapi kalau misalnya yang lainnya, seperti feromon, itu memang sudah ada dan dapat menimbulkan hasil yang positif dibanding tanpa feromon. Jadi essential oil mungkin kita hold dulu, saya juga tidak ingin menyimpulkan banyak, tapi ada beberapa merek essential oil yang mereka mengatakan safe for pets. Jadi itu bisa dicoba juga. Terima kasih. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Fikri Fahmi. Selamat siang dok, saya sering menemui hewan yang mengalami perubahan perilaku setelah kehilangan hewan lainnya yang sama-sama dipelihara sejak kecil. Apakah hal tersebut memang berpengaruh pada kesehatan mental hewan dan bagaimana tips agar hewan yang tinggalkan tersebut dapat segera kembali ke perilaku normalnya? Ini sebenarnya saya pernah juga dok dapat informasi bahwa saya pernah ikut seminar kucing waktu itu di Bali, katanya sebenarnya kucing itu soliter banget. Tapi pas dapat keterangan dari owner itu ada dua kucing yang dipelihara terus satu mati. Nah kucing yang satu berubah sifatnya. Sebenarnya itu gimana sih dok? Kok ini kayak informasinya simpang siur gitu? Misleading ya? Iya. Saya mohon maaf juga karena belum pernah mengetahui tentang kesehatan mental hewan secara komprehensif dan juga ini kan lebih ke perilaku hewannya ya. Mungkin bisa ditanyakan ke animal behaviorist lebih terjamin lah jawabannya dibanding saya kayak gitu. Cuman memang ada perubahan pasti. Ada perubahan ketika seseorang seekor hewan ditinggalkan dengan hewan yang lainnya,
otomatis hewan tersebut mungkin dalam beberapa minggu pertama akan merasa kehilangan. Karena itu memang respon negatif ketika berbicara animal welfare, itu adalah respon negatif. Tapi dengan ada waktu terus berlalu, nanti dia akan kembali dengan sendirinya. Cuman untuk masalah detailnya, silakan ditanyakan ke animal behaviorist yang lebih kompeten. Thank you. Baik. Terima kasih Dr. Fikar atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Dr. Hewan Sylvia Nuriandar. Saya ingin menanyakan SOP jerawat jalan bagaimana dok yang benar dan tepat, karena sering sekali klien sudah diedukasi tapi masih ngeyel, dan ujung-ujungnya klinik yang disalahin, udah berobat tapi nggak sembuh. Mungkin ini pengalaman iya. Dokter Fikar sendiri kali. Iya, kalau pengalaman saya sendiri sih, yang tadi kan ada inform concern juga, kalau memang di rawat jalan ya, rawat inap ya. Tapi kalau rawat jalan ya memang sudah tidak ada inform concern, kembali lagi kepercayaan masing-masing. Dokter yang lain juga kalau ada yang ingin sharing tentang ini silakan, karena memang ini menjadi salah satu momok juga. Sudah berobat ke klinik kok belum sembuh-sembuh sih? Kenapa? Gimana sih kliniknya? Kayak gitu. Silakan dokter yang lain mungkin ada yang ingin bersuara silakan. Baik, Dok. Silakan dipersilakan yang mau open mic. Raja Twitter. Boleh di-mention, Abdi. Dokter Jami, apakah sudah bisa open mic? Iya, Dokter Jami nih open mic. Ayo. Halo. Iya, halo nih? Dokter Jami. Suaranya sampai nggak? Sampai, Dok. Halo dokter-dokter semuanya. Ini tadi pertanyaannya apa ya? Yang mau ini tentang SOP rawat jalan, Dok. Oh. Jadi, apa kan banyak owner nih yang suka komplain sudah dibawa berobat tapi nggak sembuh gitu. Ini paling lihat dulu kliniknya ya, kliniknya ada berapa dokter. Kalau misalnya yang nanganin beda-beda pasti meskipun bolak-balik akan ini ya, akan nggak tuntas, ada kemungkinan kayak gitu, karena kan tiap dokter pasti prinsipnya beda mau nanganin kasus. Lebih baik kalau misalnya satu kasus, satu owner, langsung satu dokter itu aja terus-terusan. Kalau bisa, kalau mau dilempar ke dokter lain, kasih detail apa case-nya seperti apa, terus kayak discuss bareng sehingga bisa terobati dengan baik. Kalau yang udah-udah sih kayak gitu ya, pas waktu itu saya pas kerja di klinik sih kayak gitu ya. Jadi makanya alhamdulillah sih kasus-kasus owner bolak-balik tapi nggak sembuh-sembuh itu sedikit sih. Jadinya kayak gitu. Mungkin bisa jadiin contoh ya. Baik. Kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Ini tadi baru dapat respon dokternya cuma satu. Jadi ini sebenarnya sudah memenuhi syarat sih kalau misalnya pengobatannya itu ditangani oleh dokter yang sama. Oh gitu. Ya. Paling problemnya dari ownernya sendiri kali. Mungkin ada pertanyaan yang kurang digali sama dokternya seperti apa. Jadi mereka jawabnya juga kayak ada keselip bohong-bohong dikit. Jadi kan kita mau treatment juga agak-agak bingung kalau kayak gitu. Makanya kalau bisa sih, tanya benar-benar gali banget gitu. Benar-benar sampai akar-akarnya. Kalau bisa hal-hal detail misalnya, ada kalau misalnya kasusnya stres gitu, tanya aja ada orang baru nggak? Ada pernah ketemu hewan yang baru nggak? Gitu-gitu. Pergantian lingkungan. Pokoknya benar-benar kitanya kritis, nanya ke ownernya supaya pengobatannya juga lebih optimal sih harusnya kok kayak gitu. Baik. Ya, saya nambahin sedikit dari Dokter Jami, karena memang history taking memang sangat penting, sangat esensial untuk kita sebagai seorang dokter hewan. Kemarin ada klinik saya. Kemarin ada pasien saya di sini, dia flu dan dia kurang nafsu makan. Ketika dibawa di klinik, flu-nya hilang, nafsu makannya oke. Kembali ke rumah, dia flu lagi. Balik lagi ke klinik. Di klinik, balik lagi. Flu-nya oke, nafsu makannya oke. Ternyata di rumahnya ada 40 ekor kucing.
Jadi memang pada saat history taking kita harus ini, kita harus menanyakan berbagai hal, mulai dari penanganan sebelumnya, mungkin dari dokter sebelumnya sudah memberikan antibiotik A, sudah resistensi, kita memberikan antibiotik A sama saja, tidak akan sembuh. Jadi kita harus menaikkan golongan antibiotiknya. Yang kedua, lingkungan. Tadi dokter Jamil juga sudah state masalah populasi, masalah temperatur, masalah kepadatan penduduk, perubahan lingkungan. Nah, itu juga menjadi salah satu titik fokus ketika apakah pengobatan yang kita lakukan, apakah pengobatan yang kita berikan itu dapat berefek positif ataupun negatif. Seperti itu, dok. Terima kasih. Baik, dok. Saya izin share screen lagi ya untuk pertanyaannya. Mungkin yang terakhir ya, dok. Pertanyaan dari dokter hewan Agung Widi. Dokter Fikar, bagaimana desain ruang rawat inap yang ideal agar hewan yang dirawat inap tidak mengalami stres? Karena pada umumnya, di antara hewan yang dirawat inap mungkin baru saling mengenal. Oke, untuk rawat inap sendiri, seperti biasa ya dok, cuman ini saja, kandang biasa, cuman bagusnya sih dari stainless steel, lebih gampang untuk dibersihkan dari feses dan juga urinasi. Desinfeksi lebih diutamakan juga, kalau misalnya masalah stresnya sendiri, ketika memang dalam ruang lingkup rawat inap, stresnya itu pasti tinggi. Apa yang bisa ditekankan, yang pertama kalau misalnya hewannya agresif, bisa ditutup pakai handuk, pakai selimut, silakan ini yang ditutup agar supaya jarak pandang dia itu tidak terlalu luas, dan suara-suara yang masuk mungkin pada anjing menggonggong atau kucing hissing, nah itu bisa tersamarkan dengan adanya barrier tersebut, dengan adanya handuk atau selimut. Yang kedua adalah menggunakan musik. Karena jangan sampai kita, bukan cuma kita yang butuh musik, hewan juga butuh musik, dan saya sarankan musik klasik. Jadi bisa diterapkan di ruang rawat inap, silakan diberikan musik, tapi ambience-nya jangan terlalu tinggi. Kecil-kecil saja, karena faktor pendengaran hewan dan manusia kan berbeda. Jadi silakan diatur untuk volumenya, saya sarankan musik jazz, karena musik jazz dan musik klasik itu berefek positif terhadap perilaku hewan dan dapat menurunkan kadar stres pada hewan. Jangan musik rock, karena musik rock dapat meningkatkan agresivitas dan dapat membuat hewan lebih semangat. Lebih semangat dalam artian yang negatif ya. Tapi yang sarankan adalah musik klasik dan juga musik jazz. Terima kasih. Nanti moshing dia. Iya. Ya, apalagi kalau yang ini ya, yang metal-metal gitu, waduh, hindari itu dok playlistnya. Kalau bisa itu ya, apa namanya, langganan YouTube, apa YouTube yang bayar premium. Tuh premium, jadi nggak ada ads-adsnya. Mungkin kayak di bioskop gitu, iya, ya bisa. Baik, kalau kita belum mulai gitu. Baik, ini sebenarnya pertanyaan masih banyak ya, tapi saya lihat itu banyak kan ya yang nggak, kurang related sama bahasan kita pada sore hari ini. Nah, mungkin nanti pertanyaannya bisa disampaikan ke Dr. Fikar langsung bagi yang masih tertarik. Nih Dr. Fikar mungkin bisa lewat email ya, Dok ya. Wow, lewat email. IG udah nggak ada sih. Kesrawan Edu silakan di share di situ, atau mungkin di Twitter. Saya kan lebih aktifnya di Twitter tuh. Aktifnya Bun di Twitter ya, Bun. Jadi silakan kalau memang mau ngobrol-ngobrol di Twitter, silakan. Baik. Nah, kepada kolega yang masih penasaran sama animal welfare di aspek di klinik atau di luar klinik, bisa langsung masuk ke Twitter. Jadi dokter Fikarnya di-mention gitu ya, kalau lagi nanya. Iya, jangan sampai ini nggak di-mention, kan nggak tahu. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan bagi dokter-dokter yang juga sudah open mic tadi, terima kasih sudah membantu menjawab. Dan dokter Fikar, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Demikian sisi Q&A ini udah mau 3:30, mungkin udah pada siap-siap buat buka puasa. Jadi sesi ini saya sudahi dulu.
Waalaikumsalam. Kemute loh dok, tapi waalaikumsalam aja. Baik, terima kasih banyak kolega saya, kalau saya Dr. Hewan Afdi Pratama yang telah melalui session Q&A ya bersama Dr. Fikar pada podcast ke-41 ini. Dan itu kan karena tadi banyak banget yang bertanya tapi kurang relate sama tema kita siang hari ini gitu ya, yang klinik hewan gitu, animal welfare di klinik hewan, tapi tanyanya pada kemana-mana gitu. Artinya Dr. Fikar ini mesti mengedukasi lebih dalam lagi gitu ya untuk kolega kita, untuk adik-adik FKH gitu kan, mahasiswa. Tapi mungkin nanti kita akan bikinnya dalam bentuk webinar kali dok ya. Jadi ada SKPB-nya dan mungkin biayanya budget gitu. Silakan dok. Siap. Oke. Pada setuju nggak nih para peserta ya, dokter hewan, adik-adik mahasiswa, kalau kita bikin webinar tentang animal welfare ini gitu ya. Kalau misalnya pada mau, boleh komen mau, nanti kita dari tim terlebih akan coba pikirkan dan merancang itu semua gitu ya. Jadi nanti webinarnya akan ber-SKPB. Setuju dok? Oke, dokter Fen ini. Oke, wah, dokter Aichainnya juga setuju. Siap. Oke, artinya sudah pada deal ya. Jadi nanti kita akan siapkan, tapi kan harus siapkan materinya yang paling menarik. Dan kalau perlu nanti akan ada session tanya-jawab, mungkin konsultasi juga ya, 2 jam sendiri. Wow, 2 jam ya. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Fikar. Mungkin sebelum penutup, boleh kita minta closing statement-nya, dok? Terima kasih atas kolega, atas waktunya juga, atas sharing-sharingnya. Di sini kan saya nggak menggurui, tapi kita sama-sama diskusi. Saya cuma memberikan apa yang sudah saya ketahui kepada kolega. Kolega mungkin sudah menerapkan itu, tapi belum mengetahui loh, ternyata itu memang salah satu tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan. Nah, untuk closing statement-nya, jangan berhenti untuk edukasi. Edukasi itu sangat penting, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Untuk siapa? Untuk kita, profesi dokter hewan, dan juga untuk hewan-hewan yang ada di luar sana. Kalau kita berhenti edukasi, siapa lagi yang mengedukasi, dan siapa lagi akan menolong hewan-hewan di luar sana, kalau bukan kita sendiri. Terima kasih. Mantap pisan ini Dr. Fikar ya. Terima kasih banyak telah berkenan berbagi di podcast ke-41 dan lebih The Fashion dengan judul Klinik Hewan Yang Baik Berdasarkan Ilmu Kesejahteraan Hewan. Dan sebagai apresiasi dari kami dan lebih The Fashion, mohon diterima Dr. Fikar ini sertifikat ya. Kepada Dr. Fikar mohon diterima, nanti kita akan kirimkan via email. Beserta nanti gimmick dari sponsor. Mohon ditunggu. Terima kasih. Tapi mungkin nyampenya akan lebih dari 2 minggu ya, karena kepotong lebaran ya. Jadi mohon bersabar menunggu. Siap, santai-santai. Thank you, dok. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Hewan Zulfikar Masrul dan The Master of Science yang telah berkenan berbagi di podcast ke-41 dari The Fit Show dengan materi klinik hewan yang baik berdasarkan ilmu kesejahteraan hewan. Nah, ini Dr. Fikar, materinya apakah boleh dibagikan ke peserta? Nanti gue kirimin Dokter Wino lah. Oke, dan satu lagi boleh di posting di YouTube channel aja ya. Boleh, silakan. Oke, siap. Ya, jadi untuk para peserta yang telah melakukan registrasi, nanti akan dikirimkan materi PDF-nya ya, Dokter Fikar di podcast ke-41, dan nanti bisa di-rewind kembali, di-replay kembali di YouTube channel Dr. Be The Fashion. Jadi yang belum subscribe, segera langsung subscribe YouTube channelnya Dr. Be The Fashion, Dr. Be The Fashion. Dan jangan lupa untuk kegiatan-kegiatan kami di @dr.b_thefashion untuk akun Instagramnya, dan juga pemateri kita pada siang hari ini ya, @kesrawanid_edu. Nah, itu mungkin kalau mau tanya-tanya konsultasi lebih lanjut, boleh di DM ya, direct message Instagram-nya akun Dr. Fikar. Baik, demikianlah ya podcast terakhir sebelum lebaran ya, karena nanti kita akan kembali lagi di tanggal 27 Mei, itu hari Kamis ya, akan ada webinar gratis, tidak bayar dan ber-SKPB untuk serta dokter hewan, itu tentang K9 Medic 101. Jadi kamu pasti akan sangat tertarik untuk mendengarnya ya. Jangan lupa ditunggu kabarnya tentang K9 Medic 101 di tanggal 27 Mei 2021 hari Kamis ya. Nanti kita akan kasih teaser-nya dulu. Sisanya
pantau di akun Instagramnya Dr. B The Face Show. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor, ada Zoetis Animal Health Indonesia, Mulia Karya Vetatama, Sista Pet World, All New Iskan dari Sista Indonesia, dan juga Elanco Animal Health Indonesia, serta juga supporter kita ada Green Paw Veterinary Clinic dan Aris Pet Center Sumedang. Dan jangan lupa tadi untuk 4 menang ada Dr. Leli, ada Dr. Dio, dan tambahannya tadi 2 orang lagi siapa ya, sebentar saya scroll up sampai lupa ya, tadi yang penanya terbaik Dr. Margi dan juga Dr. Agung Widi Utama. Untuk langsung kirim WhatsApp chat ke Dr. Bidi 0821-1028-2284 untuk pengiriman data lengkap ya, guna dikirimkan merchandise dari sponsor Dr. Bidi. Baik, demikianlah, selamat ngabuburit, selamat mempersiapkan bukaannya, tajilnya, iftarnya bagi teman-teman yang berpuasa, dan juga tahu fikar nih, mungkin sebentar lagi karena sudah 16:30 di sana menjelang azan maghrib. Kami dari Dr. B mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, supportnya selama ini ya, kita sangat senang sekali karena mungkin di bulan Juli nanti Dr. B The Fashion ini akan tersempat berumur 1 tahun. Gak kerasa ya Dok Abdi ya? Iya, gak kerasa udah ini 40 betul-betul podcast, udah 5 kali, berapa kali webinar, ada webinar series juga, dan ditunggu kejutan-kejutannya di tahun kedua kita. Iya. Terima kasih Dr. B yang telah menyewakan Zoom-nya nih. Semoga berkah ya, dan juga para pengisi Dr. B The Special, Dr. Tika, dan dokter semua di 40 podcast sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih banyak ya. Nanti Dr. B-nya mohon izin libur dulu sekitar 2,5 minggu gitu ya. Semoga semuanya nggak kangen, dan nanti kita akan berjumpa lagi di tanggal 27 Mei, insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan mungkin nanti kalau misalnya corona sudah lenyap dari bumi ini, kita mungkin akan menginisiasi juga untuk melakukan workshop ya Dok Afdi ya. Ya, jadi nanti ditunggu aja kabar-kabar dari kita, karena kalau sudah offline, lockdown sudah dibuka, kita akan beraksi. Beraksi, oke. Okay. Jadi yang paling penting untuk yang belum vaksinasi jangan COVID, berakhir langsung dong Dok. Beraksi. Apa? Dok, beraksi. Oh, beraksi, kirain berakhir kalau udah nggak pandemik lagi. Terus siap. Dok, webinarnya lanjut. Oke, amin. Insya Allah siap. Ya Dok. Insya Allah. Nah ini makanya pentingnya buat kolega semua ya yang belum vaksinasi COVID-19 segera ya, sebagai syarat mungkin ya membooster imunitas kita juga supaya semua juga sehat, dan mungkin juga mungkin ke depan akan menjadi salah satu syarat gitu ya untuk keluar masuk provinsi, mungkin kita nanti bikin acara di mana. Yang penting sudah ada sertifikasi vaksinasi COVID-19 ya. Jadi yang belum, langsung kunjungi puskesmas terdekat. Baik, demikianlah rangkaian podcast ke-41 dari The Face Show pada siang hari ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, menjadi amal jariah juga untuk Dr. Fikar ya. Ini amal jariah luar biasa di bulan Ramadan lagi. Amin, ya, amin. Semoga ya bermanfaat Allah, buat amin. Semua dan juga semua. Kita juga mengucapkan selamat ini ya, mohon maaf lahir dan batin. Kan kita ketemunya habis lebaran nih, jadi sekalian kita juga mengucapkan selamat lebaran bagi seluruh kolega yang merayakan. Oke, ini kayaknya kita harus bikin halal bihalal virtual nggak, Dok? Nanti kan tanggal 27 ketemu lagi. Itu kan webinar. Iya, nggak tahu nih, tergantung kolega pada mau nggak halal bihalal ya, virtual. Baik, terima kasih banyak semuanya. Stay safe, stay healthy, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan ditunggu postingan di YouTube channel Dr. B The Face Show dan juga materi yang kita share via email. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Rupika, thank you semuanya. Thank you. Dr. Kolega. Selamat lebaran untuk yang merayakan, dan mohon maaf lahir batin untuk semuanya.
scratching, scooting, and rubbing may be signs of allergic itch, a medical condition that may require fast-acting prescription Apoquel. Apoquel has helped over 6 million itchy dogs get the relief they deserve. Apoquel goes right to the source of itch to provide relief in as little as 4 hours. Because nothing should come between you and your furry friend, especially not allergic itch. Apoquel is for the control of itch associated with allergic dermatitis and the control of atopic dermatitis in dogs. Do not use Apoquel in dogs less than 12 months old or those with serious infections. Apoquel may increase the chance of developing serious infections and may cause existing parasitic skin infestations or pre-existing cancers to worsen. Do not use in breeding, pregnant, or lactating dogs. Most common side effects are vomiting and diarrhea. Don't wait. Ask your veterinarian about Apoquel today. Apoquel, it's fast itch relief, paws down. I'll hold you in my arms, close to my heart. I'll keep you safe from harm. Advocate protects against more parasites than any other treatment, so you don't have to worry about dealing with fleas, lungworm, heartworm, or any of the most important intestinal worms. Advocate, so everyone can rest easy. Rest easy with me. Mm.